Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya, teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua ya, Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan ekonometrika ya. Nah, kita masuk ke perkuliahan ya setelah UTS kemarin ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan ya, alangkah baiknya marilah kita berdoa ya, agar nanti dalam belajar ya kita diberi kemudahan dan kelancaran ya, dan dimudahkan gitu ya. Baik, marilah kita berdoa, memohon agama dan kebacaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Baik. Sebelum saya masuk ke materi ya, saya jelaskan dulu terkait mungkin UTS kemarin ya. UTS kemarin untuk hasilnya belum saya selesai koreksi semuanya ya. Itu untuk UTS dan nilai kuis juga belum saya selesai gitu ya koreksinya. Karena kemarin saya banyak kegiatan sehingga saya belum sempat untuk mengoreksinya gitu. Nah, untuk UTS mungkin baru saya koreksi untuk yang pilihan ganda ya, dan untuk yang isi mungkin baru sebagian gitu ya. Nah, saya lihat dari pilihan ganda itu dari teman-teman mahasiswa itu mungkin ya, saya perlihatkan aja kali ya. Saya cuma ngerekap pilihan ganda dulu ini ya. Yang pilihan ganda dulu nggak apa-apa ya. Ini saya share screen aja lah ya, pilihan gandanya. Tapi ini belum nilai-nilai akhirnya ya, karena nilai yang paling besar itu adalah mungkin poinnya di essay gitu ya, karena pilihan ganda kan poinnya berapa? 30% ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan soal kemarin itu soalnya untuk UTS itu ada pilihan ganda dari 15 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, ini kemarin saya coba rekap gitu ya untuk pilihan ganda ini saya share screen aja yang pilihan ganda ya. Nah, ini jawaban, ini kunci jawabannya ya. Mungkin nanti saya kirimkan kunci jawabannya ya untuk soal UTS kemarin ya. Ini kunci jawaban yang pilihan ganda ya dari soal UTS kemarin. Nah, ini jawaban dari masing-masing mahasiswa gitu ya. 1 sampai 29 mahasiswa. Nah, ini jawabannya, penyebarannya gitu ya. Nah, untuk nilai dari pilihan ganda ya, ini misalkan ini nomor absen 1, 2 gitu ya, 3, 4 dan seterusnya ya sampai di sini 29 gitu ya. Nah, ini skor di sini, ini skornya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia misalkan nomor 1, dia nilainya 2, berarti ini benar gitu jawab nomor 1. Ya, nomor 2 misalkan dia poinnya 2 itu benar. Tapi kalau poinnya 0 di sini itu salah gitu ya. Nah, ini skor-skor akhirnya di sini. Nah, misalkan nomor absen 1 ya. Skor pilihan ganda itu 22 gitu. Berarti jawab benar itu ada 11 gitu loh ya. Ini dan seterusnya ya. Ini nomor absen 2 skornya ini 6, nomor absen 3 skornya 14 gitu dan seterusnya ini ya. Ini bisa geser ya. Teman-teman masih bisa lihat ya. Ini yang pilihan ganda dulu ya. Saya sampaikan dulu pilihan ganda ya. Oke, ini ya. Ini skor pilihan ganda. Oke, teman-teman udah lihat punya masing-masing kan ya? Nah, di sini yang paling tinggi itu siapa ini? Nomor absen 14 nih ya. Dia salah satu nih. Oke, itu ya. Sudah cukup ya untuk ini ya. Udah lihat punya masing-masing kan ya? Ini baru pilihan ganda ya, gitu ya. Baru pilihan ganda saja. Untuk nilai IC belum saya sampaikan ya.
Oke, udah cukup ya. Oke ya. Itu jawaban bilangan ganda ya. Nah, nanti untuk yang isi belum saya berikan ya, belum saya selesai koreksi gitu ya. Ya mudah-mudahan hasilnya bagus ya gitu ya. Nah, itu mungkin kalau misalkan rendah ya mungkin nanti di perkalian berikutnya ditingkatkan gitu ya. Semoga nanti hasilnya bisa bisa memperbaiki gitu ya. Jangan sampai nilainya rendah gitu kan, sayang kasihan gitu ya. Oke. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait UTS dari teman-teman? Ada enggak? Oke, kalau kalau enggak ada saya ke materi aja ya, ke pertemuan berikutnya ya. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya ya. Materi pertemuan berikutnya kita masuk ke materi setelah UTS ya. Di materi setelah UTS itu kita di sini kalau menurut RPS itu masuk pertemuan 9 gitu ya. Nah, pertemuan 8-nya itu UTS ya. UTS. Nah, di pertemuan 9 ini ya materi pembelajarannya adalah terkait dengan statistika inferensial untuk dua sampel gitu ya. Nah, ini ya dua sampel. Jadi artinya pada pertemuan sebelumnya itu kan di materi sebelum UTS ya, ini pengujian hipotesis ya, baik itu estimasi ya, estimasi untuk ini ya, estimasi dan ukuran sampel gitu ya, kemudian uji hipotesis awal dan uji hipotesis lanjutan, ini masih hanya satu sampel gitu ya, hanya satu sampel. Tetapi di materi berikutnya ya, ini di pertemuan ke-9 ini yang dibahas adalah statistik inferensial untuk dua sampel gitu ya, untuk dua sampel gitu, dua sampel. Nah, isinya apa aja untuk statistik inferensial untuk dua sampel? Sebenarnya isinya sama aja seperti yang di materi pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, di sini sub pokok bahasanya yaitu mampu melakukan uji statistik dua proporsi ya, dua proporsi. Kemudian yang kedua mampu melakukan uji statistik dua rata-rata ya, dua rata-rata, dan sampelnya itu bebas ya. Bebas itu maksudnya independen. Independen di sini artinya dari dua sampel itu tidak saling berkaitan gitu ya. Artinya dia bebas gitu, tidak saling berkaitan atau terikat gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini mampu melakukan uji statistik dua rata-rata untuk sampel yang berpasangan ya, berpasangan itu dependent ya. Nah, contoh sampel yang berpasangan misalkan ini misalkan dalam misalkan contohnya data sebelum dan sesudah. Nah, itu kan contoh dua sampel yang berpasangan gitu atau berkaitan ya. Misalkan sampel data misalkan penilaian kinerja pegawai sebelum dan sesudah diklat gitu ya. Nah, nanti ada perubahan atau tidak gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu kalau misalkan data sebelum dan sesudah itu termasuk dua sampel yang berpasangan ya atau dependent gitu. Itu contoh seperti itu. Ya, jadi memang pada statistik inferensial dua sampel ini kita nanti harus bisa menganalisis ya, misalkan pada soal gitu ya. Kemudian yang keempat di sini mampu melakukan uji statistik dua varian ya, dua varian. Ini ya, dua varian. Varian terkait dengan ini ya, apa? Standar deviasi varian gitu ya. Ya. Ini pokok bahasan yang akan nanti kita bahas gitu ya. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah di pertemuan ke-9 ini yaitu mahasiswa mampu melakukan uji statistik inferensial dua sampel ya, baik itu sampel bebas maupun sampel yang berpasangan ya, itu ya, itu pokok bahasanya. Oke. Nah, untuk materi ya terkait PPT ya, tadi saya kirim via grup WA ya, itu PPT-nya ya. Sebenarnya PPT itu
Mahasiswa sudah dapatkan ya, yang pas awal saya kirim itu kan bentuknya bahasa Inggris. Nah, saya coba terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Biar kita mudah memahaminya gitu ya. Jangan sampai udah materinya susah, bahasa Inggris pula gitu ya. Seperti itu. Jadi gimana caranya membuat materi itu bisa dipahami gitu ya. Lebih cepat dipahami oleh mahasiswa. Oke, ini ya pokok bahasanya ya. Nah, saya masuk ke PPT ya. Ini saya jelaskan lewat PPT dulu ya. Nanti kalau teman-teman ya, mungkin di rumah sudah belajar, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu ya. Misalkan kalau teman-teman ingin bisa belajar ekonometrika gitu ya, saran saya mungkin di rumah dipelajari dulu ya. Makanya koordinator mata kuliah ekonometrika kemarin kan nanya gitu, apa yang perlu dipersiapkan ya, persiapkannya di rumah dipelajari dulu aja materinya gitu ya. Dibaca-baca, pelajari. Jadi nanti mungkin dosen menjelaskan itu teman-teman udah punya gambaran gitu terkait materi. Itu kan lebih enak dalam belajar gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, untuk PPT-nya ini ya. Nah, ini memang di ekonometrika ini ya, terkait inferensial untuk dua sampel ini ya. Ini rumusnya bermacam-macam gitu ya. Ada macam rumus ya. Tapi kita nggak usah bingung sama rumus, karena rumus itu ada fungsinya masing-masing ya, tergantung apa yang diketahui pada soal gitu ya. Apa yang ditanyakan, kemudian apa yang diketahui pada soal. Itu seperti itu intinya. Karena rumusnya itu macam-macam untuk statistik inferensial untuk dua sampel gitu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman mahasiswa gitu ya lihat di misalkan di chapter ntar saya tampilkan dulu di ini ya sebelum saya masuk. Nah, saya perlihatkan dulu gambaran rumus-rumusnya ya. Nah, teman-teman mahasiswa bisa lihat di sini ya. Ini. Nah, ini di chapter, ini kan chapter 8 ya. Chapter 8 kita masuk, ini yang untuk satu populasi ya. Kelihatan ya di layar ya. Ini untuk satu populasi. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 9, itu ini terkait untuk yang dua populasi ya, dua populasi atau dua sampel gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya. Dua populasi atau dua sampel. Nah, ini. Oke. Nah, yang pertama di sini ini ringkasan-ringkasan rumusnya yang digunakan ya. Nah, ini di chapter 9 terkait dengan confidence interval ya. Jadi kita akan diminta untuk membuat interval kepercayaan. Nah, ini rumusnya seperti ini. Rumus-rumus awalnya seperti ini ya. Jadi intinya kita akan mengestimasi, misalkan ini estimasi terkait proporsi ya, proporsi populasi gitu ya, ini rumusnya. Ini untuk mencari margin of error-nya gitu ya. Kemudian ada juga ini untuk rumus ini ya, ini confidence interval ya, ini masih terkait dengan confidence interval, tapi di sini diminta untuk mencari beda rata-rata gitu ya, dari dua populasi gitu ya. Nah, ini kan rata-rata, kalau ini kan proporsi ya, kemudian ini rata-rata. Nah, syaratnya ini di sini dengan ketentuan ini adalah dua sampel yang saling independen ya, saling bebas gitu ya. Nah, nanti di sini persyaratannya apa di sini, apabila di sini standar deviasi populasi populasi yang pertama dan kelompok yang pertama gitulah istilahnya ya. Kemudian standar deviasi yang kelompok kedua ini tidak diketahui ya, tidak diketahui pada soal gitu. Tidak diketahui pada soal. Tetapi di sini tidak diasumsikan sama gitu. Tidak diasumsikan sama. Tidak diasumsikan sama. Nah, ini nanti rumusnya menggunakan rumus ini gitu ya. Ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini rumus seperti ini kan rumusnya ya. Kemudian kalau mencari E atau margin of error, ini rumusnya seperti ini ya.
Nah, ini dengan ketentuan di sini DF ya. DF itu ini kelihatan ya atau kekecilan? Kekecilan saya perbesar ya. Tinggal ya. Nah, DF itu degree of freedom ya, degree of freedom. Nah, itu nanti ambil yang terkecil ya. Ambil yang terkecil. Pilih yang terkecil dari dua sampel ini ya, dua sampel gitu, dua sampel itu seperti itu. Nah, ini ada juga ini masih terkait dengan estimasi untuk rata-rata ya. Kita diminta mengestimasi rata-rata, tetapi di sini diasumsikan standar deviasi kelompok 1 ya, atau populasi yang pertama, dan standar deviasi kelompok yang kedua tidak diketahui gitu, tidak diketahui. Tetapi di sini diasumsikan sama gitu. Tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Nah, untuk rumusnya nanti pakai rumus ini untuk mencari nilai E-nya gitu ya. Untuk mencari nilai E atau margin of error-nya. Nah, di sini ada SP ya ini. Ini SP kuadrat ya. Ini standar deviasi dari sampel ya yang dikuadratkan, tapi di sini P ini simbolnya pol ya, polet gitu ya. Polet itu gabungan gitu. Gabungan dari dua sampel. Ya, makanya di sini rumusnya seperti ini ya. Ini rumusnya. Jadi, kalau kita mau mencari nilai ini, kita cari nilai ini dulu. Ini rumusnya caranya. Gitu loh, ya. Ini rumusnya. Kemudian DF-nya, menentukan DF. Nah, gunanya ini kan DF ini nanti untuk menentukan nilai tabelnya ya. Kalau kita mau cari nilai tabelnya kan kita pakai DF. Nah, DF-nya ini rumusnya ya. N1 ditambah N2 kurangi 2. Gitu ya, ini seperti ini. Tapi ada juga mungkin di sini ini di apabila di sini standar deviasi 1 dan 2 diketahui gitu. Kalau diketahui, ini nanti pakai rumusnya ini untuk mencari E-nya, ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi emang kalau kita ngerjakan soal, kita cek dulu apa yang ditanyakan di soal, ya. Apa yang ditanyakan, kemudian cek apa yang diketahui di soal. Apakah standar deviasinya diketahui atau tidak? Apakah diasumsikan sama atau tidak? Nah, ini rumusnya emang bermacam-macam. Tapi kalau kita paham konsep dan prinsipnya, kita pasti mudah mengerjakan, gitu ya. Ini rumusnya ini ya. Kalau standar deviasi kelompok apa populasi 1 dan 2 diketahui. Ini untuk mencari nilai E-nya ya. Itu margin of error. Nanti kalau udah ketemu nilai E-nya ya, nanti dimasukkan ke rumus ini ya. Nanti bisa kita tentukan estimasi atau sini confidence intervalnya ya. Nilai confidence intervalnya itu berapa sampai berapa gitu ya. Untuk mengestimasi rata-rata. Itu ya. Tetapi di sini kalau misalkan dia match pair ya, match pair itu apa? Match pair itu berkaitan ya atau berpasangan. Ya, berpasangan, maka untuk mencari nilai margin of error-nya ya. Margin of error-nya ini rumusnya ini. Ya, gitu. Nah, DF-nya ini N-1. Gitu ya. Itu kalau diminta untuk ini ya. Confidence interval. Tetapi kalau misalkan diminta untuk melakukan pengujian hipotesis, ya, pengujian hipotesis, sekarang ini menggunakan tes statistik, ya, tes statistik ini untuk dua populasi, gitu, atau dua sampel. Intinya kan kita akan mengestimasi parameter populasi menggunakan parameter sampel. Nah, di sini statistik uji yang digunakan itu ada uji Z, ya, ada uji T, ya, ini. Uji T juga macam-macam di sini ya. Ini tergantung dari apa yang diketahui di sana. Nah, ini untuk dua proporsi misalkan pengujian proporsi gitu, pengujian proporsi. Nah, ini rumusnya, ya, pengujian proporsi. Ini rumusnya ya, untuk dua proporsi ya. Nah, kalau kita mencari paper ini rumus seperti ini ya. Kemudian ini pakai uji T ya. Pakai uji T jika apa di sini? Dua mencari beda dua rata-rata ya, ini dua rata-rata sampel gitu ya, dan ini independen gitu. Independen itu bebas ya,
Kemudian standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 ya, dari populasi, populasi 1 dan 2 ini standar deviasinya tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama, maka pakai rumus ini gitu ya. Nah, nanti DF-nya ini pakai yang smaller ya, atau terkecil gitu. Di sini kan ada 2 n ya, di sini n1 ya. Ini n1 dan n2 ya. Nah, ini kadang dua sampel ini bisa juga ukuran sampelnya itu tidak sama dari dua sampel. Nah, nanti pakai yang smaller di sini, yang paling kecil. Misalkan di sini misalkan ini n1 kurang n2 misalkan 9, n2 kurang n1 misalkan 10, berarti pakai yang 9 DF-nya. Itu seperti itu. Ya, untuk mencari nilai di tabelnya gitu ya. Kemudian ada rumus juga pakai T juga di sini. Nah, cuma yang bedakan di sini ya, ini apabila ini tujuannya sama untuk menguji dua rata-rata ya, syaratnya independen. Dan ini standar deviasi populasi 1 dan 2 ini tidak diketahui ya, tetapi diasumsikan sama. Ya, diasumsikan sama gitu. Bedanya dengan atas, kalau yang atas ini not assumption ini equal gitu ya. Jadi tidak diasumsikan sama, tetapi kalau yang ini diasumsikan sama. Gitu. Ya, ini pakai nanti pakai rumus ini gitu. Nah, kemudian pakai uji Z ya, statistik uji Z jika dua mencari dua rata-rata ya, gitu, dua rata-rata di sini ini independen. Bebas, tapi di sini standar deviasi 1 dan 2 ini diketahui, pada soal diketahui. Nah, nanti pakai rumusnya ini. Gitu ya. Kemudian mencari dua rata-rata gitu ya. Ini match pair. Jadi dua sampel yang saling berkaitan atau berpasangan gitu. Nah, nanti rumusnya ini. Gitu ya. Ini rumusnya. Kemudian yang uji F ini untuk standar deviasi of variance ya. Ini untuk dua populasi. Nah, ini rumusnya ini ya, rumusnya ini. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Oke, itu rumus-rumusnya ya. Jadi teman-teman mahasiswa enggak usah bingung ya. Ya, ini rumusnya seperti ini ya. Yang penting kita paham tentang konsep dan prinsip cara penggunaannya ya. Oke, saya masuk ke PPT ya. Saya jelaskan dulu dari yang awal ya. Nah, ini si pertemuan 9 ya. Inferensial ya, atau inference ini kan menarik kesimpulan ya dari dua sampel gitu. Nah, yang ditarik apa kesimpulannya? Bisa proporsinya ya, atau rata-ratanya. Rata-ratanya sama enggak dari dua, misalkan dari dua sampel yang independen gitu ya, atau dua sampel yang dependen gitu ya. Itu di sini membandingkan variasi dari dua sampel. Itu ya, itu pokok pasannya gitu. Oke, selanjutnya ini preview ya. Jadi tujuan dari bab ini adalah untuk memperluas metode ya, untuk memperkirakan nilai parameter populasi gitu. Dan metode untuk menguji hipotesis ya. Ini menguji hipotesis terhadap situasi yang melibatkan dua kumpulan data sampel. Bukan hanya satu ya. Jadi bukan hanya satu. Kalau di pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS ya, pengujian hipotesis itu kan hanya satu sampel, tetapi di pertemuan ini untuk yang dua sampel gitu. Jadi berikut adalah contoh kas dari yang ditemukan dalam bab ini yang menyajikan metode untuk menggambarkan dua sampel dari dua populasi sehingga kesimpulannya dapat dibuat mengenai populasi tersebut. Ya. Jadi ini menarik kesimpulan dari dua sampel gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan pengujian hipotesis ya, ini dari dua sampel gitu ya. Misalkan, ujilah klaim bahwa ketika mahasiswa ditimbang pada awal dan akhir tahun pertama mereka. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan kenaikan rata-rata berat badan 15 pounds. Ya, gitu. Seperti pada kepercayaan Weissman. Ya. Nah, ini contoh pengujian rata-rata yang di sini ada kata-kata awal dan akhir tahun ya. Ini termasuk yang dependent, jadi terikat gitu ya.
Jadi saling berkaitan atau berpasangan gitu. Sampel 1 dan sampel 2 ini berpasangan gitu. Ya, berpasangan. Ini contoh yang match pair gitu ya, berpasangan. Kemudian yang kedua di sini, ujilah klaim bahwa proporsi anak yang menderita polio berkurang untuk anak yang diberi vaksin gitu ya. Jadi ini menguji klaim ya. Klaimnya bahwa anak yang diberi vaksin polio ini proporsi menderita polio itu semakin berkurang ya dengan adanya vaksin dibandingkan dengan anak-anak yang diberi placebo ya. Placebo itu maksudnya tidak diberi perlakuan ya, tidak diberi vaksin gitu ya. Nah, placebo ini sebagai pembanding. Apabila tidak diapa-apakan ini ya, ini placebo ini. Oke, yang ketiga, ujilah klaim bahwa subjek yang diobati dengan Lipitor memiliki rata-rata kadar kolesterol yang lebih rendah ya, daripada kadar kolesterol untuk subjek yang diberi placebo. Nah, ini klaimnya. Apakah yang diobati dengan Lipitor itu kadar kolesterolnya rata-ratanya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pada subjek yang diberi placebo gitu ya, atau yang tidak diberi perlakuan gitu ya. Benar enggak gitu. Nah, ini kan perlu diuji gitu ya. Diuji hipotesisnya. Pengujiannya nanti menggunakan rumus-rumus terkait tadi gitu ya. Itu contoh gambaran ya. Oke. Nah, ini inferensial untuk dua sampel proporsi ya. Yang pertama kita bahas terkait dengan dua proporsi ya. Jadi konsep kuncinya di sini ya. Pada bagian ini kami menyajikan metode untuk satu menguji klaim yang dibuat mengenai dua proporsi populasi. Jadi menguji klaim, menguji hipotesis gitu yang dibuat mengenai dua proporsi populasi. Ya. Dan yang kedua membuat estimasi interval kepercayaan dari perbedaan antara dua proporsi populasi. Gitu ya. Jadi nanti kita harus bisa menentukan interval kepercayaannya. Gitu ya. Nah, bagian ini didasarkan pada proporsi ya. Namun kita dapat menggunakan metode yang sama untuk menangani provinsi atau persentase desimal yang setara. Itu ya, itu konsep kuncinya. Nah, ini notasi-notasinya ya, notasi-notasi. Jadi teman-teman enggak usah bingung sama simbol-simbol seperti ini ya. Jadi intinya di sini misalkan P ya. P itu kan simbol dari proporsi ya. P ya. P di sini ini proporsi populasi. Nah, N itu ukuran sampel ya. Kemudian X1 ya. X1 ini menunjukkan jumlah sukses kejadian sukses ya dalam sampel gitu. Ini X1. Nah, di sini P topi gitu. P topi 1 berarti ini proporsi untuk sampel yang pertama gitu ya. Proporsi sampel yang pertama. Ya. Jadi kalau P seperti ini yang atas ini untuk populasi, kalau yang bawah ini untuk yang ini ya, ini untuk sampel ya gitu. Kalau Q ya kebalikannya ya. Q topi gitu ya. Q topi itu kebalikannya dari P topi gitu. Ya. Dan ini the corresponding notation berlaku juga untuk populasi yang kedua gitu ya. Sama. Tuh. Ini sama. Ya, notasi. Cuma kalau ini yang disebutkan di atas ini kan untuk yang kelompok yang pertama gitu ya, atau populasi yang pertama atau sampel yang pertama gitu ya. Kalau yang ini yang kedua, prinsipnya sama. Oke, selanjutnya ini pol ya, pol sample proportion gitu ya. Nah, pol itu gabungan ya. Ini proporsi gabungan ya. Gabungan, maka ini simbolnya P bar gini ya. Ini saya sebut P bar ya, karena dia ada huruf P, ada garis di atasnya. Saya sebut P bar ya. Nah, P bar atau pol sample proportion ini rumusnya seperti ini ya. Jadi X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 tambah N2. Ya, ini seperti ini. Ya, ini rumusnya. Kemudian kalau kita mau mencari Q bar ya, 1 dikurangi dengan ini. P bar gitu ya. Intinya itu. Nah, ini nanti kan nilai-nilai P bar kemudian Q bar ini nanti kan juga akan dimasukkan ke dalam rumus. Untuk proporsi gabungan ya.
Nah, persyaratannya ya, kalau untuk proporsi ya, di sini adalah kami memiliki proporsi dari dua sampel acak sederhana yang independen. Okay. Independen ya. Independen itu bebas. Jadi dari dua sampel yang tidak saling berkaitan. Kemudian yang kedua, untuk masing-masing dari kedua sampel, jumlah keberhasilan minimal 5 ya. Kemudian jumlah kegagalan ya, ini minimal 5. Ini persyaratannya ya, persyaratannya. Nah, ini pengujian statistik ya untuk dua proporsi ya. Ini rumusnya seperti ini ya. Ini pakai uji Z ya, pakai uji Z. Oke, uji Z ya. Nah, nanti hipotesisnya itu ada 3 macam di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini H0 ya. H0 itu kan memuat persamaan. Artinya apa? Proporsi populasi yang pertama itu sama dengan proporsi yang kedua. Nah, kita tahu bahwa H0 itu kan yang memuat persamaan, atau equal ya, kesamaan gitu. Ini bunyi H0 ini seperti ini ya, bunyi H0. Tetapi H1 itu tergantung nanti klaimnya ya. Nah, di sini H1 itu ada 3 macam ya. Ada H1 ini P1 tidak sama dengan P2. Nah, ini nanti pengujian ini dengan dua sisi ya, pengujian dengan dua sisi. Kalau H1-nya P1 kurang dari P2, ini dengan sisi kiri ya. Kemudian sisi kiri, kalau yang ini sisi kanan. Nah, nanti untuk mencari nilai Z-nya ya, nilai Z ini rumusnya ya, rumusnya. Ini rumusnya proporsi sampel yang pertama kurangi proporsi sampel yang kedua ya, ini dikurangi P1 kurangi P2 ya, dibagi dengan ini ya. Akar seperti inilah ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini simbolnya ya. Ini rumusnya gitu untuk mencari nilai Z ya. Oke, selanjutnya di sini ya, ini kelanjutannya ya sih, tadi. Nah, di mana ya? Di mana proporsi untuk populasi yang pertama dikurangi dengan proporsi yang kedua, ini hasilnya 0 gitu. Ya, hasilnya 0. Jadi artinya apa? Di sini nanti ini nilainya ini 0. Ini 0 nilainya. Min 0 gitu ya. Jadi kalau diaplikasikan. Ya. Ini menggunakan asumsi di dalam hipotesis 0. Oke, nah ini notasi-notasinya kalau mencari proporsi sampel yang pertama ini rumusnya ya, proporsi sampel yang kedua ini rumusnya. Kalau gabungan ya, proporsi gabungan ini rumusnya seperti ini. Kalau kita paper ya, kalau mencari kibar ini rumusnya seperti ini. Itu seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini untuk penghitungannya ya, untuk mencari p-value ya. P-value teman-teman mahasiswa bisa menggunakan tabel A2. Ya, tabel A2. Gunakan nilai yang dihitung dari statistik uji Z dan temukan p-value dengan menghitung korelasi yang diringkas pada gambar 8.5 pada teks. Jadi kalau kita mau mencari p-value ya, kita bisa cari di tabel A2. Kemudian nilai kritis ini juga ada dalam tabel A2. Nah, kalau kita mau mencari nilai kritis, kita perlu berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan pada soal. Pada soal dia pakai alfa yang berapa? 1% atau 5% atau 10%, gitu ya. Ini bisa dilihat di tabel A2. Itu ya. Oke. Nah, ini untuk confidence interval ya. Ini confidence interval apabila kita diminta untuk menentukan confidence intervalnya. Ya. Ini rumusnya seperti ini. Ini kan rumusnya seperti ini. Ya. Nah, intinya kita akan memperkirakan nilai beda dua populasi ini ya. Di sini kan ini proporsi ya. Mengestimasi proporsi dua populasi dengan proporsi sampel gitu ya, dua proporsi sampel ini ya. Nah, kita perlu mencari nilai margin of error. Nah, nilai E ini ya. Nah, nilai E ini rumusnya ini ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan ke rumus ini ya. Z alpha per 2 ini. Nah, apa di sini alpha per 2 karena
confidence interval itu kan ada dua sisi ya, errornya ya, ada sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Bisa misalkan kita mengestimasinya di bawah interval atau bisa juga di atas interval yang kita buat gitu. Itu errornya ya. Itu bentangnya ya. Ini rumusnya ya, margin errornya. Oke, selanjutnya saya ke contoh soal ya. Coba saya jelaskan. Tabel di bawah ini mencantumkan hasil dari sampel acak sederhana ya, dari penumpang kursi depan yang terlibat dalam kecelakaan mobil gitu ya. Jadi ini dilakukan penelitian terhadap orang yang ini yang mengendarai mobil gitu ya. Dia menggunakan kantung udara gitu ya, kantung udara atau tidak gitu. Yang duduk di penumpang kursi depan ya. Gunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% untuk menguji klaimnya ya, klaimnya ini bahwa tingkat kematian penumpang lebih rendah untuk mobil yang dilengkapi dengan kantung udara. Jadi kan klaimnya ini mobil yang menggunakan kantung udara itu orang yang terlibat kecelakaan dengan menggunakan kantung udara itu kemungkinan fatal ya, fatal itu lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan orang yang kecelakaan tidak menggunakan dalam mobilnya tidak menggunakan kantung udara seperti itu klaimnya ya. Nah klaim ini nanti akan kita buktikan. Nah, datanya itu seperti teman-teman lihat di bawah ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Misalkan ini kan dua kelompok gitu ya atau dua populasi. Nah ini di sini adalah sampel. Misalkan total kejadian gitu ya atau kecelakaan, misalkan ini yang pertama jumlahnya 11.541. Nah ini untuk yang menggunakan kantung udara ya, airbag available ya, jadi tersedia atau memiliki airbag gitu ya, kantung udara itu kejadian fatalnya hanya 41 gitu. Tetapi kalau misalkan di sini sampel yang kedua di sini ya, jumlah kecelakaannya 9.853. Ya. Kemudian dia tidak menggunakan kantung udara dan kejadian fatalnya itu misalkan orang yang sampai meninggal misalkan gitu ya. Nah ini jumlahnya ada 52. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi ini data dari dua kelompok gitu ya, dua populasi dan di sini sajikan itu adalah sampelnya ya. Kita uji ya langkah-langkahnya ya, persyaratannya kita cek apakah dua sampel acak sederhana ya, kemudian dua sampel bersifat independen itu bebas ya, tidak saling berkaitan, kemudian masing-masing setidaknya 5 keberhasilan dan 5 kegagalan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di soal ini kan lebih ya, ini ya, lebih dari 5 ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan metode p-value ya, p-value. Nah, p-value ini dalam pengujian nanti kita bandingkan dengan nilai signifikansi ya kalau p-value. Nah, langkah pertama itu ungkapkan klaimnya ya. Klaimnya. Klaim di sini adalah proporsi P1 ya lebih kecil ya dibandingkan dengan proporsi yang kedua gitu. Dari mana datanya? Ini kan dari klaimnya. Jadi klaim bahwa tingkat kematian penumpang lebih rendah untuk mobil yang dilengkapi dengan kantung udara ya dibandingkan dengan mobil yang tidak menggunakan kantung udara gitu ya. Ini klaimnya ya seperti ini. Jadi pakai kata-kata kurang dari ya. Karena apa? Di sini ada kata-kata lebih rendah ya. Lebih rendah gitu. Makanya klaimnya untuk simbolnya ya, notasinya itu kurang dari di sini. Kemudian langkah kedua, apabila klaim yang pertama salah, kita cari alternatif klaimnya atau hipotesis alternatifnya atau lawannya ya. Nah, lawannya adalah P1 ya, ini lebih dari sama dengan P2 gitu ya. Nah, langkah ketiga, mana yang jadi H1 dan mana yang jadi H0 ya, kita tentukan. Nah, P1 kurang dari P2 ini tidak mengandung persamaan. Nah, ini maka ini jadi nanti H1 ya, jadi H1 atau hipotesis alternatifnya. Sedangkan hipotesis nolnya ini yang mengandung kesetaraan ya atau kesamaan. Sehingga H0 dan H1-nya ya
atau HA di sini ya, sama aja ya. Ini H0-nya seperti ini ya. P1 sama dengan P2, kemudian HA atau H1-nya ini P1 kurang dari P2. Nah, ini HA-nya atau H1 ini merupakan original claim ya. Claim aslinya seperti itu bunyinya. Kemudian langkah keempat, tingkat signifikansi ya. Ini 5% atau 0,05. Kemudian di sini menggunakan distribusi normal ya sebagai perkiraan distribusi binomial. Nah, ini perkiraan nilai umum di sini ya. Ini menggunakan nilai proporsi gabungan ya, proporsi gabungan atau polet gitu ya tadi ya. Nah, ini rumusnya ini. P bar ya sama dengan X1 ditambah X2 ya dibagi dengan N1 ditambah N2. Nah, ini P bar ini ya, ini kita dapatkan nilainya 0,004347 ya. Kemudian kalau kita cari kibarnya ya, kibar itu 1 min pebar ya, didapatkan 0,995653 itu seperti itu ya. Kita sudah dapatkan nilai pebarnya ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus statistik ujinya ya. Untuk proporsi itu pakai uji set di sini ya, uji set. Oke, kita masukkan nilai-nilainya ya. Untuk P topinya ini proporsi untuk sampel yang pertama itu di sini 41 ya. Dibagi dengan 11.541 ya, dikurangi ini proporsi yang kedua. Ini angka-angkanya seperti ini ya. Nah, ini dapat angka dari mana? Dari data yang di soal tadi, yang ini ya. Ya, data ini. Gitu. Itu masukkan. Nah, di sini dikurangi 0. 0 ini dari proporsi populasi yang pertama kurang proporsi yang kedua, ini 0. Mengapa 0? Karena di sini ya, di penjelasan ini ya, ini diasumsikan sama ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. P1 di mana? P1 kurang P2 0 ya. Dari sini ya. Jadi untuk nilai ini P1 kurang P2 ini 0 ya. Kemudian yang lain per ini ya, akar dari ini ya, tinggal dimasukkan. Nilai p-barnya ya, dan nilai kibarnya ya, dibagi dengan n-nya ya, masing-masing sampelnya nilainya berapa. Nah, ini kan dihitung ya. Nah, nanti kalau sudah dihitung ya, dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma, karena nanti akan kita cari nilai p-value-nya ya dari nilai z ini ya, jadi dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Nah, ini nilainya, hasil nilai z-nya ya, -1,91 1,91 z hitungnya ya. Nah, kemudian agar lebih jelasnya kita membuat kurva seperti ini ya. Nah, kemudian kita cek ya. Nah, ini nilai p value sebesar 0,0281 ini, tahu ya cara mendapatkannya ya. Ini dapat dari tabel z ya. Ini mencari nilai p value ya. Nilai p value dari nilai ini ya, -1,91 ya. -1,91 nilainya 0,0281 ya. Oke. Kemudian ini kan p value ya. Kalau kita menguji dengan p value, kita bandingkan dengan nilai signifikansi ya, tingkat signifikansi ya. Dan ini pengujiannya dengan sisi kiri, karena apa tadi ada kata-kata kurang dari gitu ya. Ini sisi kiri ya, kemudian dengan sisi kiri. Uji satu sisi ya. Ini left tail test ya di sini. Nah, ini nanti dibandingkan dengan signifikansi ya. Nah, di sini langkah ketujuh, karena p value 0,0281 ini kurang dari tingkat signifikansi. Jadi nilai ini 0,0281 lebih rendah atau kurang dari nilai alfa 0,05 gitu ya. Jadi artinya apa? Kita menolak hipotesis nol. Kita menolak hipotesis nol. Jadi H0-nya ditolak, gitu ya. Karena kita menolak hipotesis nol, kita simpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa proporsi kecelakaan fatal bagi penumpang mobil di dengan menggunakan kantong udara, ya, kurang dari proporsi korban jiwa bagi penumpang di dalam mobil tanpa kantong udara, gitu ya. Berdasarkan hasil ini, nampaknya kantung udara ini efektif dalam menyelamatkan nyawa, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya,
mobil yang dilengkapi dengan kantung udara itu lebih efektif ya, atau apa lebih baik gitu ya, dalam mengurangi kejadian kecelakaan yang fatal gitu ya, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kantung udara. Itu seperti itu ya kesimpulannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu menggunakan metode p-value. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode tradisional ya, tradisional kan kita nanti bandingkan ya nilai z hitungnya dengan nilai z ini apa z kritisnya ya, nilai kritisnya gitu ya. Nah, dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 berdasarkan dalam uji deduksi normal ya, ini kami merujuk pada tabel A2 dan menemukan bahwa area alfa 0,05 ini di sisi kiri ya, di ekor kiri sesuai dengan nilai kritisnya ya, z sama dengan min 1,645 ya. Titik uji jatuh di wilayah kritis yang ditelusuri oleh nilai z sama dengan min 1,645. Kami kembali menolak hipotesis. Nah, nilai min 1,645 itu dapat dari ini ya, kalau teman-teman mahasiswa lihat tabel z ya. Tabel z. Bentar, saya tampilkan tabelnya ya. Mungkin ada yang belum paham, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Tabel z ya. Ini ya, untuk alfa 5% ya. Nah, ini ya, areanya 0, areanya ini apa? Alfanya 5%. Ini z skornya atau nilai kritisnya 1,645 ya. Ya. Tergantung dia sisi kanan atau sisi kiri. Kalau sisi kiri berarti kan dia negatif ya. Min 1,645. Itu seperti itu ya. Nih. Saya kembali lagi ke PPT ya. Nah, ini ya. Jadi karena nilai z hitungnya min 1,91 ini jatuh di sebelah kiri atau di dalam area kritis gitu ya. Atau lebih kecil dari min 1,65 sehingga gagal menolak hipotesis nol gitu ya. Itu kesimpulannya. Ya. Kemudian kalau berikutnya. Ini peringatan gitu ya. Ketika menguji klaim tentang dua proporsi populasi, metode p-value dan metode tradisional setara, namun tidak sama dengan metode interval kepercayaan. Jika Anda ingin menguji klaim tentang dua proporsi populasi, gunakan metode p-value atau metode tradisional yang tadi. Jika Anda ingin memperkirakan perbedaan antara dua proporsi populasi, gunakan interval kepercayaan. Ya. Nah, selanjutnya nih, gunakan data sampel yang diberikan dalam contoh sebelumnya ya untuk membuat estimasi interval. Nah, ini ya, misalkan dari contoh tadi, soal tadi gitu ya, kita diminta untuk membuat estimasi interval kepercayaan gitu dengan di sini interval kepercayaannya 90% ya dari perbedaan antara kedua proporsi tersebut ya. Jadi di sini tingkat kepercayaan 90% ini sebanding dengan tingkat signifikansi alfa 5% ya. Sama ya, karena kan interval ya. Interval. Jadi kemungkinan salah di apa sisi kiri itu 5%, di sisi kanan itu 5%. Jadi 10% ya. Makanya di sini tingkat kepercayaannya 90% untuk estimasi interval kepercayaan. Nah, apa hasil yang menunjukkan tentang efektivitas kantung udara di kecelakaan gitu ya. Oke. Nah, pembahasannya ini seperti ini ya. Nah, untuk confidence interval 90% ya, ini sama saja dengan nilai z alfa per 2 ya. Ini 1,645 ya, 1,645 teman-teman bisa lihat di tabel yang tadi itu ya. Ini kan ada nih tabelnya ya. Di tabel tadi nih ya untuk interval kepercayaan ya. Ini confidence level ini ya. Jadi kalau confidence levelnya 90% ini nilai kritisnya dikit kali ini ya 1,645 ya. Ini untuk interval kepercayaan ya. Saya kembali lagi ke PPT ya.
Nah. Oke, nah kalau kita mau mencari atau kita mau menentukan interval kepercayaan ya, kita kan ada rumusnya ya, rumusnya ini kan, rumusnya ya, yang atas ini ya. Kalau kita menyusun interval kepercayaan ya, seperti ini ya, yang atas ini. Tapi kita harus cari nilai E-nya dulu ya, margin of error-nya. Nah, kita mencari nilai margin of error-nya ini rumusnya ini, Z alpha per 2 ya dikali dengan akar ini ya. Nah, tinggal kita Pak, maaf Pak, chat-nya belum muncul. Oh, sorry. Oke, ini ya kelihatan ya. Oke, nah. Rumus atau cara penyusunan interval kepercayaan ini rumusnya seperti ini ya, persamaannya. Jadi kita kan mengestimasi dua proporsi populasi ya, ini rumus seperti ini. Nah, kita kan perlu mencari margin of error ya, intinya kan itu ya. Nanti kan plus E ya dan min E ya. Kalau yang sisi kiri itu min dikurangi margin of error-nya ya. Kalau yang sisi kanan ditambah dengan margin of error. Nah, kita kalau mau mencari margin of error ya, ini rumusnya seperti ini. Ini untuk yang proporsi ya. Ini rumusnya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini nilai-nilainya gitu ya. Masukkan ke dalam rumus ini. Ya, saya rasa teman-teman bisa ngitungnya ya. Bisa. Nanti didapatkan di sini nilai E-nya itu 0,001507 ya, seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai E-nya baru kita susun atau kita konstruk ya, tentukan margin of error-nya. Nah, ini bisa ya. Tinggal dimasuk-masukkan dihitung gitu ya. Oke, saya langsung ke hasil akhirnya di sini ya. Nah, hasil akhir dari proporsi di sini ya. Di sini ternyata beda dua proporsi ini ya. Dari interval kepercayaan ini tidak mengandung nilai 0 ya, karena dia dari min 0,032 sampai dengan min 0,000218. Nah, interval ini tidak mengandung nilai 0 gitu. Artinya apa? Ya, sama seperti kesimpulan sebelumnya ya. Ya, jadi kesimpulannya ini. Batas interval kepercayaan tidak mengandung 0 ya. Menyiratkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kedua proporsi tersebut gitu ya. Interval kepercayaan menunjukkan bahwa tingkat kematian ya lebih rendah untuk penghuni ya atau penumpang ya ini sebenarnya. Penumpang di dalam mobil dengan menggunakan kantung udara dibandingkan dengan penumpang yang tidak menggunakan kantung udara. Nah, interval kepercayaan juga memberikan perkiraan jumlah sisi antara dua tingkat kematian tersebut gitu ya. Itu seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau slide ini menjelaskan ini intinya kalau slide ini menjelaskan rumus yang tadi ini, ya. Mengapa melakukan prosedur kerja bagian ini? Ini distribusi P-topi dapat diganti dengan distribusi normal dengan rata-rata proporsi 1 gitu ya, atau populasi yang pertama ya, kemudian standar deviasi ini rumusnya ya, dan varian ini rumusnya ya seperti ini. Nah, perbedaan proporsi sampel ya, beda proporsi dari dua sampel ini ya dapat diganti dengan distribusi normal dengan rata-rata dua proporsi dan varian. Makanya seperti umumnya seperti ini gitu ya. Ini intinya slide ini menjelaskan terkait dengan rumus gitu ya, terkait dengan rumus. Nah, ini juga nih ya. Oke, ini saya lewati ya. Nanti kalau misalnya belum jelas, saya akan tanyakan ya. Nah, intinya slide ini menjelaskan terkait rumusnya ya. Oke. Saya masuk ke materi berikutnya ya. Ini menarik kesimpulan dari dua rata-rata ya. Apabila sampelnya itu independen ya, independen. Independen.
dua sampelnya ini independen gitu ya. Akan menguji rata-rata, beda rata-rata ya. Oke. Konsep kuncinya di sini, bagian ini menyajikan metode untuk menggunakan data sampel dari dua sampel independen untuk menguji hipotesis yang dibuat tentang dua cara populasi atau untuk membuat perkiraan interval kepercayaan dari perbedaan antara dua rata-rata populasi gitu ya. Ini ya. Oke. Nah, konsep kunci pada bagian 1 ya. Ini membahas terkait situasi di mana standar deviasi kedua populasi tidak diketahui dan dianggap sama. Nah, ini ya. Nah, ini memang untuk yang dua rata-rata dua sampel ini ya. Ini atau dua populasi gitu ya. Nah, ini memang rumusnya bermacam-macam ya, tergantung apakah standar deviasi populasinya diketahui atau tidak, kemudian dianggap sama atau tidak gitu. Itu ya. Ini kalau bagian pertama ini pada situasi di mana standar deviasi kedua populasi tidak diketahui dan tidak dianggap sama gitu. Kemudian pada bagian kedua ini membahas dua situasi. Yang pertama standar deviasinya keduanya diketahui gitu ya. Kemudian yang kedua standar deviasi tidak diketahui namun diasumsikan sama gitu. Karena biasanya tidak diketahui dalam situasi nyata, sebagian besar perhatian harus diberikan pada metode yang dilakukan pada bagian satu. Gitu ya. Oke, saya next ya. Nah, yang pertama itu adalah untuk sampel yang independen, ya, sampel yang bebas gitu ya, tidak terikat antara sampel yang satu dengan sampel yang kedua gitu ya. Bebas gitu ya. Sedangkan di sini standar deviasi populasi baik populasi satu dan populasi kedua itu tidak diketahui di soal, ya, tidak diketahui di soal. Dan tidak diasumsikan sama gitu. Tidak diasumsikan sama. Nah. Oke, itu ya. Nah, penjelasan antara independen dan dependent ini penjelasannya ya. Ini untuk membedakan kapan sampel itu independen dan dependent gitu ya. Nah, dua sampel di sini yang pertama yang independen ya. Dua sampel bersifat independen ya atau bebas gitu ya, tidak saling terkait. Jika nilai sampel yang dipilih dari satu populasi tidak terkait atau dipasangkan ya. Jadi tidak berkaitan atau tidak dipasang-pasangkan atau dicocokkan dengan nilai sampel pada populasi lainnya. Nah, itu bisa dikatakan sampelnya itu adalah saling independen gitu. Tetapi kalau dua sampel dikatakan dependen atau terikat ya atau pair ya berpasangan ya gitu. Ini jika nilai sampel ini dipasangkan ya, dipasangkan. Artinya contohnya kayak gimana? Artinya setiap pasangan nilai sampel ini terdiri dari dua pengukuran dari subjek yang sama ya, gitu ya, misalkan dua subjek, maksudnya dalam subjek yang sama mungkin dalam waktu yang berbeda gitu ya. Misalkan data sebelum atau data sesudah, nah, itu termasuk match pair ya atau sampel yang saling berpasangan. Nah, ini termasuk sampel yang independen gitu ya. Atau masing-masing pasangan nilai sampel terdiri dari pasangan yang cocok gitu ya, misalkan suami istri ya, di mana pencocokan ini berdasarkan pada beberapa hubungan yang melekat gitu ya. Intinya itu, makanya kita harus cek gitu dua sampel ini apakah dependen atau independen gitu ya. Oke, nah ini notasi seperti ini ya, terasa teman-teman udah familiar ya, udah paham lah ya. Ini persyaratan ya, equipment itu persyaratan ya. Persyaratan dari apa? Dari ini ya, yang akan kita bahas ini kan tadi independent sample, standar deviasi dua populasinya tidak diketahui ya dan tidak diasumsikan sama gitu ya. Nah, ini persyaratannya ya. Jadi di sini persyaratannya yaitu standar deviasi dua populasi ini tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama gitu. Tidak ada asumsi yang dibuat tentang persamaan standar deviasi 1 dan 2 ini tidak diasumsikan sama gitu. Kemudian yang kedua, dua sampel itu independen ya. Kemudian yang ketiga, kedua sampel tersebut sampel acak sederhana ya, diambil secara random gitu ya. Kemudian yang keempat, kedua kondisi ini terpenuhi gitu. Jadi yang pertama adalah ukuran
sampelnya ya, N1 itu lebih dari 30 dan N2 lebih dari 30. Jadi masuk ke dalam ukuran sampel yang besar gitu ya. Atau kedua, sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Oke, itu persyaratannya ya. Nah, ini rumus yang digunakan ya. Ini pakai uji T gitu ya, pakai uji T. Rumus seperti itu ya. Uji T. Saya balas WA dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini pakainya yaitu saat uji yang digunakan adalah uji T ya. Ini rumusnya seperti ini. Ya. Nah, di sini prinsip rumusnya ya, kalau teman-teman mahasiswa perhatikan ya, rumus ini nih ya. Ini dia pakai standar deviasi dari sampel ya. Karena apa? Karena standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka rumus ini dia pakai standar deviasi sampel gitu ya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini ya, kalau kumpulan rumus-rumus ini kan di sini kan ada nih. Benar, rumusnya polanya seperti itu ya. Pola rumusnya ya. Tadi nih. Nah ini seperti ini ya. Ini rumus yang tadi di PPT tadi ya. Ini seperti ini. Seperti ini ya. Tapi kalau misalkan ini kan tidak diketahui ya, standar deviasi 1 dan 2 tidak diketahui ya. Ini ya. Dari dua populasi itu tidak diketahui. Tetapi kalau diketahui di sini, jadi diketahui, jadi dia independen ya ini ya. Karena independen tidak diketahui. Nanti dia polanya seperti ini. Dia pakai karena diketahui maka dimasukkan ke sini ya. Standar deviasinya dikuartalkan gitu ya. Ya, kalau ini kan tidak diketahui di sini ya. Tidak diketahui maka dia pakai standar deviasi sampel gitu ya. Maka jadi S quarter ini sama dengan varian sampel nih ya. Ini seperti ini ya polanya. Sebenarnya pola rumusnya ya, ini antara uji T dan Z, ini pola bentuk rumusnya itu sama ya. Cuma bedakan ya ini standar deviasi diketahui, ini tidak diketahui yang T. Kalau yang diketahui nanti pakai Z. Di sini rumus Z, uji Z gitu ya, itu seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan di ini ya independen ya, ini tidak diketahui tetapi tidak tetapi di sini diasumsikan sama. Nanti pakai uji T. Pakai uji T di sini ya. Nah, bedanya dengan yang atas, kalau yang atas ini kan tidak diasumsikan sama ya, tidak diasumsikan sama. Ya. Nah, kalau yang ini yang T yang bawah ini diasumsikan sama. Nah, kalau diasumsikan sama, dia nanti pakai gabungan di sini ya. Untuk kita mencari nilai SP kuadrat ini ya. Jadi dia gabungan standar deviasi dari sampel itu digabung. Nah, rumusnya seperti ini. Itu seperti itu ya polanya ya. Polanya seperti itu. Saya kembali lagi ke PPT ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk rata-rata ya. Ini perhatikan di sini rata-rata dari populasi ya. Rata-rata populasi itu sebenarnya mu ya. Mu 1 kurang mu 2 ini diasumsikan sama ya atau nol gitu. Jadi mu 1 sama dengan mu 2. Ya, kalau dikurangi mu 1 kurang mu 2 ya nol gitu ya. Ini nol. Nah, ini dalam pengujian hipotesis ya. Dalam pengujian hipotesis kita kan nanti pakai DF ya. Ini untuk mencari ini waduh si menju. Oke.
bentar. Saya ya udah ya, lanjutkan. Nah, ini DF ya, dari DF. Nah, DF itu nanti kalau ini kan dua kelompok gitu ya, yaitu dua sampel gini ya, dua sampel. Nah, nanti DF-nya itu pakai yang mana Pak? Kalau misalkan kan bisa juga sampel yang satu ukurannya atau jumlahnya tidak sama dengan sampel yang kedua. Nah, itu nanti dalam menentukan DF itu pakai yang terkecil ya. Pilih yang terkecil di sini DF-nya. Nah, N1 kurang N2 ini yang misalkan ini antara dua ini ya. Misalkan sampel yang pertama N, untuk menentukan DF-nya kan N1 ya, sampel yang N1 kurangi 1 ya. Kemudian N2 kurangi 1 ya. Ini untuk yang sampel yang kedua. Nah, ini dari DF2 DF dari dua sampel ini mana yang terkecil gitu. Nah, itu yang dipakai nanti yang DF yang memiliki nilai terkecil gitu ya. Ini DF-nya ya, DF-nya. Nanti saya jelaskan. Kemudian p-value ini teman-teman bisa cari di tabel A3 ya. Nah, tabel A3 ini untuk seri uji T ya. Kemudian critical value di tabel A3 ya, karena pakai uji T. Nah, ini untuk confidence interval ya ini. Bila kita akan menentukan interval kepercayaan. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi kita akan mengestimasi rata-rata beda dua populasi ini seperti ini ya, rumusnya. Ya. Kita harus cari nilai margin of error-nya. Nah, margin of error-nya ini rumusnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ya. Jadi kita nanti cari nilai T alpha per 2 berapa, kemudian akar dari ini ya berapa. Nah, nanti DF-nya ini pakai yang smaller ya, atau yang terkecil ya. Oke, itu rumusnya. Nah, mungkin lebih jelasnya ya ke soal nanti ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebelum melakukan uji hipotesis ya, perhatikan konteks data ya, sumber data, metode pengambilan sampel, dan jelajahi dengan grafik dan statistik deskriptif ya, pastikan untuk memastikan bahwa persyaratan sudah terpenuhi. Jadi artinya apa? Kita cek dulu persyaratannya, misalkan sampelnya distribusinya normal, kemudian konteks datanya ya itu sesuai gitu ya, kemudian pengambilan sampelnya random ya atau acak ya, super random sampling gitu ya, dan seterusnya itu seperti itu. Jadi kita pastikan dulu gitu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Nah, ini saya ke contoh ya, contoh sebuah headline di USA ya, today gitu ya, memproklamirkan bahwa pria dan wanita ini ya adalah pembicara yang setara gitu. Nah, ini istilahnya ada dua ya, pria dan wanita adalah pembicara yang setara. Judul itu merujuk pada sebuah studi tentang jumlah kata yang dicontoh pria dan wanita dalam sehari gitu ya. Diberikan di bawah ini adalah hasil dari penelitian ya, gunakan tingkat signifikansi atau alfanya di sini 0,05 atau 5% ya, untuk menguji klaimnya. Nah, klaimnya bunyinya apa? Bahwa pria dan wanita berbicara dengan jumlah kata rata-rata kata yang sama dalam satu hari. Artinya apa? Antara pria dan wanita itu jumlah kata dalam sehari, ngomongnya jumlah katanya ya, ini sama gitu ya. Jumlah kata yang diomongkan itu jumlahnya sama. Nah, ini datanya. Bawahnya ini ya. Nah, di sini perintahnya apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, klaimnya di sini teman-teman mahasiswa perhatikan saya di sini klaimnya di sini bahwa pria dan wanita ini berbicara jumlah rata-rata katanya itu sama. Nah, ini hipotesisnya ya. Nanti nah di sini ada kata-kata sama. Berarti nanti pengujiannya itu menggunakan dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Dua sisi ya. Untuk menguji hipotesis ini atau klaim ini. Nah, ini datanya di bawahnya ya. Jadi untuk pria ya, min ini ya. Itu N-nya 186, kalau wanita itu jumlah sampelnya 210 ya. Kemudian expert-nya atau rata-ratanya, kemudian sigma bakunya ini datanya ada ya. Jadi seperti ini, Pak. Ya. Nah, datanya seperti ini. Nah, saya langsung masuk ke pembahasan di sini. Nah, persyaratannya dicek ya, apakah dua standar deviasi populasi diketahui atau tidak.
Nah, di soal tadi di sini kan tidak diketahui. Nah, di sini yang diketahui hanya standar deviasi dari sampel, ya. S gitu ya. Standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel. Nah, ini ya. Kemudian sampel acak sederhana, kemudian jumlah sampelnya berukuran besar. Berukuran besar karena apa? Ini lebih dari berapa tadi persyaratannya? Lebih dari 30 ya. Ya, termasuk sampel besar. Nah, ini kan semuanya lebih dari 30. 186 lebih dari 30, 210 lebih dari 30 ya. Ini termasuk sampel besar. Oke, kalau sudah kita masuk ke langkah yang pertama ya, menguji klaim ya. Ungkapan klaim di soal ini kan sama ini ya. Artinya apa? Rata-rata jumlah kata pria itu sama dengan rata-rata jumlah kata untuk wanita gitu ya. Makanya di sini klaimnya mu 1 sama dengan mu 2 gitu. Kemudian jika klaim yang langkah pertama salah, maka lawannya ya itu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah. Gitu ya. Nah, langkah ketiga itu kita tentukan mana H0 dan mana H1-nya ya. Nah, di sini H0-nya kan mu 1 sama dengan mu 2. Ini original claim-nya ya, sesuai dengan yang di soal tadi. Ini berasumsi bahwa rata-ratanya sama gitu. Kalau HA atau H1-nya ini tidak sama ya, rata-rata mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, di sini diasumsikan bahwa mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 dikurangi mu 2 ini sama dengan 0 ya. Ini sesuai dengan rumus yang di soal tadi ya, diasumsikan 0 ya, mu 1 kurangi mu 2. Oke. Kemudian langkah keempat, tingkat sindikasi yang digunakan itu 5% ya, atau 0,05. Nah, pengujian hipotesisnya menggunakan uji T ya, uji T. Kemudian dalam penghitungan statistik ini rumusnya ya. Ini tinggal kita masuk-masukkan. Ini tinggal kita masuk-masukkan nilainya ya. Tinggal masuk-masukkan nilainya ya. Nanti dihitung didapatkan nilai T hitungnya ya. Saya sebut T hitung nih. T hitung sama dengan min 0,676. Ini T hitung ya. T hitung. Oke. Selanjutnya di sini menggunakan tabel A3 ya. Karena di sini kan pakai uji T ya. Tabel A3 ya. Kalau tabel A2 kan uji Z ya. Area dalam dua ekor ya. Dua sisi gitu ya. Dua sisi kira atau dua ekor ya, jadi jangan bingung ya. Dengan alfanya 0,05 dan DF-nya itu 1,85. Nah, oke. Okay. 1,85 itu dapat dari mana, Pak? Nah, gini ya. DF ya. Nah, DF itu kan untuk soal di pembahasan di sini itu kan pakai yang terkecil. Nah, kita lihat di sini ya sampelnya. DF itu kan dari soal penjelasan tadi nih ya. Ini kan pakai yang terkecil nih ya. Kan ini ya. Smaller gitu ya, pakai yang small ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kan pakai pilih yang terkecil ya dari N1 kurangi 1 ya atau N2 kurangi 1. Ini yang paling kecil yang mana gitu. Nah, kalau di sini ya misalkan ini N1-nya 186 kurangi 1 kan 185 ya. Kalau N2-nya 210 kurangi 1 209. Yang lebih kecil yang mana? Ya berarti yang lebih kecil DF-nya itu adalah 185 ya, gitu ya. Jadi 185 dari ini yang sampel yang pertama DF-nya. Ya, ini ya 185 gitu. Nah, yang tidak ada dalam tabel. Nah, kalau dicek itu di tabel A3 itu enggak ada yang paling mendekati pas tepat di 185 ya. Nah, nilai yang terdekat itu adalah nih, ntar saya tampilkan tabelnya ya, kalau di modul tabel T ya. Nah, ini ya tabel T, di sini kan kita pakai yang tutel ya, alfanya 5% atau sama saja one tail tapi alfanya 0,025 ya. Kemudian DF-nya itu tadi 185 ya, kita tinggal cari scroll ke bawah ya. Nah, di sini enggak ada yang pas tepat 185, ada yang mungkin di sini yang paling berdekati itu 200 ya. Makanya di sini
didapatkan nilainya itu ini 1,972 ya. Ini ya. 1,972 yang paling mendekati. Tapi nanti kalau teman-teman punya tabel ya, mungkin nanti saya kirimi ya, tabel yang dipakai untuk UAS besok ya. Sama seperti kemarin. Ini kalau yang di sini ya, ini 1,972. Itu ya. Jadi cara mencarinya seperti itu ya, cara mencari tabel T-nya ya. Nah, tinggal kita cek uji di sini ya. Nah, ini kan ada daerah fail to reject dan reject ya. Nah. Oke, di sini tabel dari syarat tabel tadi ya. Ini kan di sini T-nya itu plus minus. Mengapa plus minus? Karena dia dua sisi ya. Ini dua sisi, sisi kanan sisi kiri atau ekor kiri dan ekor kanan ya. Nah. Ini kemudian nilai T hitungnya. Nah, nilai T hitung itu terletak di mana T hitung tadi? Ini kan nilainya min 0,676 ya. Nah, min 0,676 itu ternyata jatuhnya di area atau wilayah fail to reject di sini ya. T statistiknya kan T sama dengan min 0,676. Nah, ini jatuh di area yang warnanya biru gitu ya. Ini termasuk daerah fail to reject ya. Artinya gagal menolak hipotesis nol gitu. Gagal menolak hipotesis nol. Nah, sehingga kesimpulannya di sini karena static uji tidak termasuk dalam wilayah kritis ya. Artinya gagal menolak hipotesis nol. Artinya apa? Artinya mu 1 sama dengan mu 2 atau kesimpulannya berarti rata-rata jumlah kata yang dikeluarkan baik pria dan wanita itu sama gitu kesimpulannya ya. Jadi artinya di sini kesimpulannya tidak ada bukti yang cukup untuk menjamin penolakan klaim bahwa pria dan wanita mengucapkan jumlah kata yang sama gitu ya. Yang sama rata-rata dalam sehari. Tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua cara tersebut. Itu seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalkan berikutnya ya, ini dengan menggunakan data sampel yang diberikan pada jawaban sebelumnya, buat estimasi interval. Nah, estimasi interval kepercayaan 95% dari perbedaan antara jumlah rata-rata kata yang diucapkan oleh pria dan jumlah kata rata-rata yang diucapkan oleh wanita. Ini seperti ini. Ini datanya data tadi ya. Nah, di sini penghitungannya ya. Ini rumusnya kan seperti yang di bawah ini ya. Nah, itu rumusnya. Intinya kita harus cari nilai margin of error-nya dulu. Nah, untuk rumus margin of error-nya rumus seperti ini ya. Rumus seperti ini. Tinggal teman-teman mahasiswa masukkan nilai-nilainya ya. Jadi T alpha per 2-nya ini nilainya 1,972 itu. Dan masukkan nilai S-nya, masukkan nilai N-nya ya. Dihitung didapatkan margin of error-nya 1595 ya. 0,4 gitu. Nah, kemudian kita susun ya. Konstruk ya, confidence interval-nya jadi seperti ini. Jadi beda dua rata-rata ini antara min 2141,9 ya sampai dengan 1048,9. Nah, kita perhatikan di sini. Ini memuat angka 0 tidak gitu dari interval ini. Ternyata memuat gitu. Nilai 0. Nah. Di sini kan memuat nilai 0 ya. Nah. Batas interval kepercayaan mengandung 0 gitu. Menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara beda rata-rata kedua populasi tersebut gitu ya. Jadi interval kepercayaan mengandung klaim bahwa pria dan wanita mengucapkan jumlah kata yang rata-rata sama dalam sehari. Itu kesimpulannya ya dari interval kepercayaan tadi. Jadi, seperti itu. Oke, berikutnya di part 2 ini alternatif metodenya ya. Nah, ini di bagian kedua ini ya, ini menjelaskan terkait dengan sampelnya itu independen, tetapi standar deviasi populasinya diketahui gitu. Kalau tadi kan tidak diketahui, makanya dia pakai standar deviasi sampel.
Nah, ini standar deviasi populasinya diketahui antara populasi satu dan populasi kedua. Gitu. Nah, ini persyaratannya. Ya, jadi kedua standar deviasi populasi keduanya diketahui, kemudian sampel dua sampelnya ini independen ya, bebas. Kemudian pengambilannya dilakukan secara sampel acak sederhana ya, random ya. Kemudian jumlah sampelnya atau N-nya dari dua populasi ini dikatakan besar. Artinya jumlah sampelnya lebih dari 30 gitu ya. Ini itu persyaratannya. Oke, selanjutnya ini statistik uji yang digunakan. Nah, di sini pakai G-set ya. Pakai G-set. Ini statistik ujinya pakai G-set. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini nanti untuk mencari p value dan nilai kritisnya itu pakai tabel A2 karena pakai G-set. Ya, ini rumusnya. Nah, ini untuk menyusun confidence interval. Nah, ini rumus seperti ini ya. Sebenarnya polanya sama seperti yang sebelumnya ya. Cuma kalau tadi kan pakai GT ya. Kalau ini pakai GZ. Nah, ini flowchart-nya itu istilahnya ya. Penjelasannya. Apakah standar deviasi dua populasi itu diketahui atau tidak? Nah, kalau iya maka menggunakan distribusi normal standar ya. Kalau tidak, apakah diasumsikan sama atau tidak gitu. Apabila tidak diketahui. Kalau diasumsikan sama, dia menggunakan polet ya, UGT dia gabungan gitu ya. Kalau tidak, berarti dia pakai UGT yang seperti ini. Terus, itu penjelasannya ya. Oke. Itu rumusnya. Nah, ini di sini nggak ada contoh soalnya ya. Nanti kalau mungkin teman-teman masih ada soal ya boleh kita kerjakan ya. Kemudian di sini diasumsikan bahwa standar deviasi populasi 1 dan 2 ini sama dan the sample variance ya. Ini gabungan ya sample variance-nya. Jadi persyaratannya standar deviasi populasi tidak diketahui namun diasumsikan sama gitu ya. Ini sampelnya independen terus kemudian acak ya, sampelnya sampel besar ya jumlahnya. Itu persyaratannya. Ini dia pakai UGT ya, UGT. Tapi di sini perhatikan di sini. Ini kalau gabungan di sini ya. Dia pakai polet gitu ya. Polet yang dijelaskan ini tadi. Nah, yang ini ya, yang polet UGT distribution with polet standard error. Nah, ini apabila standar deviasi populasi tidak diketahui dan diasumsikan sama gitu ya, maka dia pakai polet. Polet itu rumusnya seperti ini ya. Ini persyaratannya ya. Nah, ini rumusnya gitu. Ya, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi bedanya cuma di sini ya, ya. Ini bedanya cuma di sininya nih ya. Nah, di sininya. Ya, rumus-rumusnya. Cuma di sininya nih. Ini kalau tadi kan ada yang pakai S, ini kalau ini ada yang pakai apa? S atau S itu kan standar deviasi sampel ya, ada yang pakai standar deviasi populasi. Kalau yang ini SP ya, ini polet gitu ya, gabungan. Ini ya, seperti ini rumusnya. Nah, kalau kita mau mencari DF, DF-nya ini gabungan, maka kalau gabungan itu N1 ditambah N2 kurangi 2. Gitu ya. Untuk menentukan DF-nya. Ya, karena ini gabungan. DF-nya ini ya, N1 ditambah N2 kurangi 2. Untuk menentukan DF-nya. Kalau kita mau mencari nilai di tabelnya gitu ya. Nah, ini kalau mau mencari atau menentukan confidence intervalnya rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Nah, ini DF-nya ya. DF-nya sama. Nah, strategi di sini kecuali ditentukan sebaliknya gunakan strategi berikut ya. Maksudkan bahwa standar deviasi populasi 1 dan standar deviasi populasi tidak diketahui, jangan berasumsi bahwa standar deviasi populasi 1 dan 2 ini sama ya. Dan gunakan strategi dan interval kepercayaan yang diberikan pada bagian 1 bagian ini gitu ya. Nah, ini rangkumannya. Oke, selanjutnya ini
inferensial ya, atau menarik kesimpulan dari match pair. Match pair itu artinya dua populasi gitu ya, atau dua sampel yang berpasangan, yang match gitu ya. Match gitu ya, atau berpasangan, atau saling berkaitan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin saya jelaskan sampai sini dulu ya. Nanti ada pertanyaan enggak? Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Karena ini materinya juga lumayan banyak ya. Silakan kalau ada pertanyaan Anda, silakan. Dari teman-teman, dari materi tadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya prinsipnya rumusnya memang seperti itu ya, Mas Da ya. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa menyeleksi gitu ya, menganalisis dari soal. Yang pertama kita cek soal gitu ya. Yang ditanyakan di soal itu apa? Pengujian apa? Misalkan dua populasi itu ya, ditanyakan dia pengujian proporsi atau pengujian rata-rata, ya, ataupun pengujian terkait varian gitu ya. Nah. Kemudian dicek apa yang diketahui di soal, gitu. Ya, kita analisis yang diketahui di soal itu apa, gitu. Untuk menentukan rumus mana yang akan kita pakai, gitu. Intinya itu. Dan itu rumusnya kan macam-macam ya, gitu. Jadi kita nggak usah bingung sama rumus, tinggal kita ngalir aja, gitu, ngikuti rumusnya. Itu seperti itu dalam penghitungan, ya. Jangan sampai kita salah menggunakan rumus, gitu. Nanti hasilnya beda, gitu ya. Harusnya pakai uji T, tetapi pengujiannya pakai uji Z, nah nanti hasilnya salah. Ataupun sebaliknya, ya. Itu seperti itu intinya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Mungkin untuk konfirmasi aja, Pak. Misal tadi untuk menghitung apa? Menggunakan p value ya, Pak, untuk dua ekor. Bisa menggunakan nilai Z hitung. Itu nanti kalau diketahuinya luasnya itu nanti luasannya itu ke kiri ya Pak, nanti yang dipakai dua kali area yang kanan bagaimana Pak? Di slide tadi, di slide berapa ya, ada nggak tadi? Nggak ada sih Pak, kalau yang dua ekor ini terkait materi sebelum itu saya masih bingung Pak. Oh, kalau yang dua ekor ya? Iya. Nah, kalau yang dua ekor berarti kan alfa per dua gitu ya, alfa per dua. Tinggal dibandingkan dengan alfa per duanya gitu, nilai p-value-nya ya, karena dia kan dua sisi. Gitu. Berarti langsung ya Pak, bukan dua kali luasan yang sisi kanan gitu Pak? Enggak, kalau intinya kan kalau pengujian p-value kan membandingkan luasan ini yang membandingkan p value dengan tingkat signifikansi gitu ya, bandingkan p value dengan tingkat signifikansi, intinya itu ya, membandingkan itu ya. Kalau misalkan dia pakai dua sisi berarti kan tingkat signifikansinya kan alfanya kan alfa per dua gitu, jadi tinggal dibagi dua aja, nanti dia jatuhnya di mana, apakah di daerah reject H0 atau fail to reject gitu. Itu seperti itu. Luasan yang pertama itu langsung dibandingkan ya Pak dengan alfa per 2-nya. Iya, nilai p-value-nya ya, p-value-nya, luasannya. Siap. Makasih ya, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya gitu ya. Silakan. Mungkin atau masih bingung atau apa, kalau intinya kan itu ya, itu kan rumusnya macam-macam ya, intinya kita harus bisa menyeleksi ya, ini soal ini penyelesaiannya pakai rumus yang mana gitu ya, intinya itu. Jadi kita harus menganalisis ya dari soal. Tapi untuk proses prinsip pengujian hipotesis teman-teman mungkin sudah paham lah ya, langkah-langkahnya seperti itu. Maaf Pak. Oh iya silakan. Izin memastikan kalau misalkan rumus yang pakai T itu yang standar deviasinya keduanya tidak diketahui ya Pak.
ada beberapa macam ya. Bentar saya tampilkan yang rumus tadi nih ya. Nah, teman-teman bisa, kalau ringkasan rumusnya teman-teman bisa lihat di sini aja nih ya. Ini mudah. Nah. Ini untuk yang confidence interval ya. Tapi kalau kita melakukan pengujian ya, tes statistik ya. Nah, T ini juga macam-macam nih Mas ya. Nih. Ini kan juga pakai T ya. Ada yang pakai Z, ada yang pakai T, T. Ini juga pakai Z ya. Ini Z, ini T ya. Ini F, uji F gitu ya. Ada tabel F juga di sini. Nah, kalau misalkan T, ini T itu tergantung di sini ya. Pakai T itu jika ini ya, dua sampelnya mencari, ini kan mencari rata-rata ya. Rata-rata dua sampel ya. Ini independen ya. Independen. Kemudian standar deviasi populasi 1 dan 2 tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama ya. Ini tidak sama, diasumsikan tidak sama. Nanti pakai uji T. Atau juga pakai T seperti ini jika ini. Ini sama-sama sama seperti di atas ya. Ini juga diasumsikan ini diasumsikan sama kalau yang ini ya. Cuma rumusnya yang beda. Kalau yang atas yang ini kan tidak pakai SP kuadrat ya. Ini gabungan nih, polit ya, gabungan ini. Gabungan ya. Bedanya. Nah, kalau misalkan di sini diasumsikan misalkan ini kan di standar deviasinya diasumsikan tidak diketahui ya ini ya. Ini tidak diketahui ya. Nah, kalau misalkan standar deviasi dari dua populasi itu diketahui ya, diketahui seperti ini ya. Dan ini dua populasinya itu independen gitu. Nah, dia pakai uji Z di sini. Statistik ujinya pakai Z ya. Ini rumusnya. Gitu. Pakai Z. Kalau untuk proporsi dia juga pakai Z kalau proporsi. Ya. Kalau proporsi itu pasti pakai Z ya kalau proporsi di sini ya. Kalau pengujian proporsi itu pakai Z ya, pasti pakai Z. Tapi kalau rata-rata itu bisa juga pakai Z, bisa juga pakai T, tergantung apa yang diketahui di soal. Nah, bisa juga ini kalau misalkan mencari dua rata-rata ya, beda dua rata-rata, dia match pair, artinya apa? Berpasangan. Gitu, match pair. Nah, ini belum saya jelaskan ya, ini di slide berikutnya. Ini juga pakai T gitu. Itu seperti itu. Ya Mas ya. Match pair itu artinya dependen ya, Pak? Iya, dependen dia. Dependen. Oh. Dependen berpasangan, ya. Bapak itu yang simbol N itu apa ya, Pak? Tadi lupa. Yang apa? N, Pak. N1, N2 itu apa ya, Pak? Yang seperti ini ya, N1, N2 ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini jumlah ukuran sampel, Mas. Oh, iya. N1 ini ukuran sampel yang pertama, N2 ini ukuran sampel yang kedua. Gitu. Baik, makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya absen dulu kali ya. Ini udah jam 3, takutnya nanti di akhir sesi saya lupa ya. Bisa tolong ditampilkan kamera videonya ya. Mau saya screenshot ya. Ayo yang belum yuk biar kelihatan yuk, dilihat sama teman-temannya yuk. Ntar ya, saya tangkap gambarnya ya. Satu, dua, tiga. Saya simpan dulu ya.
saya ngisi ini ya, apa relasi pokok bahasan ya, bentar ya. Oke, untuk kehadiran hadir semua nih ya. Oke, hadir semua ya. Kepulang sama saya. Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan ya ke materi ya. Selanjutnya, masuk ke saya jelaskan terkait dengan penarikan kesimpulan ya dari dua sampel ya, atau dua populasi yang match pair gitu ya, atau berpasangan ya. Nah, pada konsep kuncinya di sini ya. Pada bagian ini kami mengembangkan metode untuk menguji hipotesis dan membangun interval kepercayaan yang melibatkan rata-rata perbedaan dari perbedaan nilai ya dari dua populasi dependen ya. Dependen itu terikat atau saling berkaitan atau match pair gitu ya. Dengan sampel independen ada beberapa hubungan di mana masing-masing dengan sampel dependen ya. Jadi ada hubungan ya. Di mana masing-masing nilai dalam satu sampel dipasangkan dengan nilai yang sesuai dengan sampel lainnya. Jadi ada pasangannya. Ya, itu intinya itu. Kemudian karena uji hipotesis dan interval kepercayaan menggunakan distribusi dan kesalahan standar yang sama, keduanya setara dalam arti menghasilkan kesimpulan yang sama. Akibatnya hipotesis nol bahwa perbedaan rata-rata sama dengan nol dapat diuji dengan menentukan apakah interval kepercayaan mencakup nol atau tidak gitu ya. Ini kalau pada interval kepercayaan. Kemudian tidak ada prosedur yang tepat untuk menangani sampel dependen. Namun distribusi T ini berfungsi sebagai perkiraan yang cukup baik ya. Jadi metode berikut adalah biasanya digunakan. Jadi pakai distribusi T gitu. Paling mendekati gitu ya. Oke, notasi-notasi untuk sampel dependen. Nah, ini ada simbol seperti ini ya, D gitu ya. Dependen. D itu perbedaan ya, difference ya, atau perbedaan ya. Perbedaan individu antara dua nilai dari satu pasang tunggal yang cocok. Kemudian mu d ini nilai rata-rata dari perbedaan d untuk populasi data perpasangan. Ini rata-ratanya. Rata-rata dari mana? Dari data d ini. D ya, beda gitu ya. Ini perbedaannya berapa? Kemudian D bar ini nilai rata-rata dari perbedaan D untuk pasangan sampel ya. Kalau sini perhatikan teman-teman, kalau mu D ini untuk populasi ya. Kalau D bar itu untuk sampel ya. Nah, ini bedanya di situ. Ya, ini sama-sama rata-rata. Untuk menyatakan rata-rata.
Kalau mu D ini untuk populasi, catatan populasi. Kalau D bar ini untuk rata-rata sampel, ya perbedaan rata-rata sampel ya. Kemudian SD ini standar deviasi ya dari perbedaan D ya pada sampel berpasangan gitu ya. Mungkin lebih jelasnya aplikasinya nanti pada soal ya. Ya kalau N ini jumlah pasang data. Nah kalau untuk yang sampel berpasangan itu otomatis sampel yang 1 dan 2 itu sama jumlahnya ya kalau berpasangan. Kan nggak mungkin sampel 1 jumlahnya berbeda dengan sampel yang kedua. Karena ini sampel yang dependent ya, saling berkaitan gitu ya. Atau match gitu ya. Jadi persyaratannya, jadi data sampel tergantung ya. Itu saling berkaitan ya, atau match pair gitu ya. Sampelnya adalah sampel acak sederhana. Kemudian salah satu kondisi ini terpenuhi, diantaranya jumlah sampelnya ini besar gitu ya. Besar di sini artinya N-nya itu lebih dari 30 ya. Jumlah sampelnya lebih dari 30. Atau data pasang ini atau pasangan nilai memiliki perbedaan yang berasal dari populasi yang divisinya normal gitu ya, kira-kira normal atau mendekati normal. Itu persyaratan. Nah, ini rumusnya ya. Statistik uji yang digunakan. Statistik uji yang digunakan ini uji T ya, pakai uji T di sini. Ini rumusnya D bar ya, kurangi mu D ya, bagi dengan SD bagi dengan akar N. Di mana DF ya, degree of freedom-nya itu N-1. Ya, N-1. Gitu ya. Nah, ini statistik ujinya yang digunakan. Nah, untuk mencari p value dan critical value karena pakai uji T maka pakai tabel A3 ya, pakai distribusi T ya. Nah ini untuk menentukan confidence interval ya untuk pasangan yang match pair gitu ya, berpasangan. Nah ini seperti ini. Nah kalau untuk mencari nilai margin of error-nya atau E-nya ya, ini rumusnya seperti ini ya, T alpha per 2 dikali dengan ini simpulan baku dari beda gitu ya, SD gitu ya, perbedaan sisinya ya antara dua populasi dibagi dengan akar N. Nah, untuk menentukan critical value atau nilai kritisnya ini dari T alpha per 2 ya, ini menggunakan tabel A3 ya dengan N-1 untuk menentukan degree of freedom gitu. Seperti itu. Oke, contoh, nah ini contoh agar bisa dipahami ya. Nah, ini kumpulan data 3 di lampiran B mencakup bobot siswa ya, yang diukur pada bulan September dan April. Jadi ada dua bulan atau dua waktu gitu ya. Tapi subjeknya sama gitu. Subjeknya sama-sama siswa yang sama gitu. Tapi diukurnya dalam waktu yang berbeda ya, bulan September dan April. Nah, tabel 9-1 mencantumkan sebagian kecil dari nilai sampel tersebut. Jadi di sini hanya menggunakan sebagian kecil ya dari data yang ada sehingga kita dapat lebih menggambarkan metode pengujian hipotesis. Nah, di sini menggunakan tingkat signifikansi 5% ya, 0,05 untuk menguji klaim bahwa untuk populasi siswanya perubahan rata-rata ini ya, rata-rata berat dari bulan September sampai dengan April sama dengan 0. Nah, ini klaimnya. Ini klaimnya ya. Jadi klaimnya punya ini ya. Perubahan rata-rata ini ya. Ya. Perubahan klaimnya ini perubahan rata-rata berat badan gitu ya dari siswa dari bulan antara bulan September sampai dengan April itu sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada kenaikan gitu. Sama gitu. Nah, itu perlu kita uji benar atau tidak gitu ya. Nah, datanya gimana Pak? Datanya ini ya. Ini contohnya. Misalkan contohnya data seperti ini ya. Teman-teman mahasiswa bisa lihat ya. Nah, di sini ini hasil pengukurannya pada bulan April dan September ya. Nah, ini penghitungannya ini untuk mencari nilai D ya. Ini nilai D itu berat pada bulan April dikurangi dengan berat pada bulan September. Itu mencari D ya, difference-nya ya, perbedaannya. Diferensinya.
Misalkan ini sampel yang pertama ya. 66 kurangi 67 kan -1. 52 kurangi 53 kan -1. 68 kurangi 64 kan 4 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini seperti itu. Itu nilai D-nya ya. -1, -1, 4, -2, 1 gitu ya katanya. Dan cek persyaratan terpenuhi, artinya sampel ini ya, dua sampel ini merupakan sampel yang bergantung atau dependent ya, terikat, saling berkaitan. Karena nilai dipasang-pasangkan gitu. Subjeknya sama pada siswa yang sama gitu. Oke, nah dicek ini misalkan di sini dipastikan apakah sampel acak sederhana gitu ya. Kemudian datanya normal atau tidak gitu. Di sini di apa? Dipastikan gitu ya, apa? Ditampilkan dalam bentuk histogram ya, kira-kira normal gitu, anggap saja normal gitu ya. Oke, langkah selanjutnya ya, kalau sudah persyaratan terpenuhi gitu ya. Kita uji gitu ya. Nah, di sini berat yang didapat ya. Berat bulan April kurangi bulan September gitu ya. Nah, berat mu D ini menunjukkan mean, perbedaan berat dari April sampai dengan September ya. Klaimnya ini adalah mu D-nya ini 0 ya. Jadi rata-rata perbedaan berat badan gitu ya, itu sama dengan 0 ya. Ini sesuai dengan klaimnya. Klaimnya kan bunyinya ini ya. Klaimnya bahwa untuk populasi siswa, perubahan rata-rata berat badan dari bulan September sampai dengan April ya, sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini klaimnya. Maka di sini langkah pertama di sini adalah klaimnya adalah mu D sama dengan 0. Kemudian langkah kedua ya, kita tentukan lawannya ya. Di sini ya, lawannya itu mu D tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti pengujiannya ini menggunakan dua sisi. Nah, original klaimnya kan ini ya, mu D sama dengan 0 ya, klaim pada soal gitu ya, original klaimnya. Kemudian langkah keempat, pada soal itu menggunakan alfa 5%. Alfa 5% ya. Kemudian langkah kelima menggunakan distribusi T ya. Nah, karena ini kan match pair ya, sampel yang dependent, maka pakai uji T ya. Nah, kemudian langkah keenam ini temukan nilai D bar. D bar itu rata-rata dari ini, rata-rata dari beda ini ya. Kemudian SD itu simpangan baku dari D. Ini perbedaannya kan ini -1, -1, 4, -2, 1 ya. Nah, ini dari -1, kalau kita mau mencari rata-rata ya, D bar ini ya, rata-rata dari difference-nya perbedaan ini, berarti -1 ditambah -1 ditambah 4 ditambah -2 ditambah 1 dibagi 5 gitu ya. Nanti didapatkan di bar-nya itu 0,2 ya. Teman-teman bisa cek aja gitu ya. Rata-ratanya dari nilai ini ya. Rata-ratanya 0,2. Kemudian simpangan bakunya itu 2,4 gitu ya. 2,4. Jadi nilai ini ya, simpangan bakunya 2,4. Nah, sekarang karena nilai D bar dan SD-nya sudah ketemu, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya, rumus uji T untuk yang dua sampel yang dependent ya, yang berpasangan. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus angka-angkanya, nilai-nilainya ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, di sini diasumsikan bahwa mu D-nya sama dengan 0 gitu. Ya, diasumsikan mu D-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sehingga di sini didapatkan T hitungnya itu 0,186 ya, 0,186. Nah, kemudian mencari nilai T kritisnya ya, atau T tabelnya ya. Nilai tabel itu sama dengan nilai kritis ya. Nah, di sini kan rumusnya kan untuk mencari T tabel atau menentukan nilai kritis, kita harus tentukan dulu DF-nya. DF-nya itu N-1 ya. Di sini N-nya kan ada berapa? 5 ya. 5 kurang 1 kan 4. Kemudian pengujiannya menggunakan 2 ekor ya, dengan alfa 0,05. Nanti dapatkan nilai kritisnya ini. T sama dengan plus minus 2,776. Ya, kalau misalkan mau dicek, tinggal kita lihat di tabel T ya. Di sini. T mana ya? Tabel T.
Nah, ini ya. Tabel T yang tutelnya ini ya, dia kan pakai 5% ya. Nah, ini DF-nya itu kan 4 ya. 5 kurang 1 4 ya. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan nilai kritisnya atau T tabelnya 2,776 ini ya. Jadi lihat ya. Itu cara mendapatkan nilainya. Kemudian saya kembali lagi ke PPT ya ini ya. Kemudian kita uji gitu ya. Di sini nah, karena uji statistik tidak jatuh di wilayah kritis ya. Kita gagal menolak hipotesis nol. Kita lihat di sini ya. T hitungnya itu sebesar 0,186. Kemudian 0, T hitung ini jatuhnya di daerah fail to reject ya. Fail to reject ya. Karena ini kan pengujian dengan dua sisi ya. Ini artinya gagal menolak hipotesis nol. Gagal menolak hipotesis. Artinya apa? Beda rata-ratanya antara bulan dari data tadi ya, bulan April sampai dengan September itu tidak sama gitu rata-ratanya. Ya, tidak sama. Ya, ini karena fail to reject sorry. Oh, ini gagal menolak hipotesis nol. Oh, gagal menolak berarti dapat diterima ya. Artinya sama gitu ya. Sorry, sama. Jadi kesimpulannya di sini ya, kami menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa untuk populasi siswa. Perubahan rata-ratanya dari bulan September sampai dengan April sama dengan 0 kilo. Jadi gagal menolak ya, gagal menolak hipotesis nol. Jadi berdasarkan hasil sampel yang tercantum pada tabel 9 step 1, tampaknya tidak ada kenaikan berat badan gitu ya yang signifikan dari bulan September sampai dengan April. Karena diasumsikan di sini sama gitu ya. Itu seperti itu kesimpulannya. Ini kesimpulan penjelasan lanjutan ya. Oke, saya naik aja ya. Nah, sekarang menggunakan metode p-value ya. Kalau tadi kan menggunakan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel ya, atau T hitung dengan nilai kritisnya ya pada gambar kurva itu tadi. Nah, sekarang kita pakai metode p-value di sini. Nah, dengan menggunakan teknologi kita bisa menemukan p-value ya. P-value ini 0,8605 ya, dengan menggunakan tabel A3 ya. Dengan menggunakan statistik uji T-nya tadi ya, T hitungnya kan 0,186 dan derajat kebebasannya kan 4 ya. Kita dapat menentukan p-value lebih besar dari 0,2 ini ya. Kita lagi-lagi gagal menolak hipotesis nol karena P ya lebih besar daripada tingkat signifikansi alfa 0,05. Nah, mencari ini P value sebenarnya pakai Excel juga bisa ya, atau mungkin teman-teman mau pakai ini juga bisa nih. Alamat ini nih yang saya cantumkan di sini ya. Ini bisa juga untuk menentukan nilai p-value ya. Ini p-value-nya ya. Kalau di sini 0,8605 ya. Ini harusnya Bentar, saya coba. Nah, ini kalau misalkan Terima kasih.
Ini juga pakai ini ya, apa teman-teman mencarinya pakai online nih, kalau mau coba nih mencari nilai itu ya. Nanti teman-teman tinggal masukkan aja itu ya nilainya ya, seperti ini. Misalkan kayak gini nih ya, kelihatan ya. DF-nya berapa? Misalkan DF-nya 4 gitu ya. Kemudian ini untuk menentukan ini apa? P value ya. T value-nya berapa? Nanti dicari di sini didapatkan gitu ya. T value-nya misalkan tadi T nol koma satu delapan enam ya, tinggal dimasukkan aja di sini 0,186 terhitung. Nah ini ya, karena to tell ya, ini makanya nilainya ini 0,8614 ya, 0,86149 gitu ya, ini ya 0,86 itu seperti itu. Bisa juga pakai itu atau pakai Excel juga bisa ya, atau pakai tabel mungkin juga bisa ya. Oke, saya kembali lagi ke ini apa, PPT ya. Ini sebenarnya ini 0,025 ya. 0,025 karena ke sisi ini. Oke, nah. Ini kalau tadi kan metode p value ya. Nah, sekarang menggunakan metode interval kepercayaan. Nah, ini kalau menggunakan metode interval kepercayaan ya. Dan interval kepercayaan 95% ya. Ini kita cari E-nya dulu nih ya, margin of error-nya. Rumus untuk mencari E kan seperti ini ya. Ini jadi kita masukkan nilai-nilainya ya. Nilai T alpha per D-nya ini 2,776 ya. Ini kali SD ya, standard deviasinya kan tadi kan sudah nilai 2,4 dibagi dengan akar N. Nah, ini nanti dapatkan E-nya itu 3. Nah, sehingga kalau kita buat interval kepercayaan jadi seperti ini. Jadi mu d ya itu antara min 2,8 sampai dengan 3,2. Nah, ini mu d ini kan interval ini kan mengandung nilai 0. Artinya apa? Artinya fail to reject H0 gitu ya, gagal menolak hipotesis 0 karena mengandung nilai 0 gitu. Tuh ya, jadi kami memiliki keyakinan 95% bahwa batas 2,8 kilo dan 3,2 kilo mengandung nilai sebenarnya dari perubahan berat rata-rata dari bulan September sampai dengan April. Ini ya, ini seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya ini materi berikutnya ya. Ini comparing variasi ya dari dua sampel. Dari selanjutnya. Nah, ini kalau ini dia pakai uji F. Nah, ini ya. Pakai uji F ya. Jadi bagian ini menyajikan untuk uji F ya, membandingkan dua varian populasi ya. Atau standar deviasi ya. Nah, ini pakai uji F. Nah, uji F ini sangat sensitif terhadap persyaratan dari distribusi normal. Nah, GF ini ya, ini digunakan untuk membandingkan dua varian gitu ya. Ini GF.
Nah, ini notasi-notasi yang digunakan ya. Ini notasi-notasinya ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini nanti yang digunakan dalam rumus ini, rumus untuk uji F ya. Nah, ini persyaratannya yaitu kedua populasi itu independen ya, bebas. Kemudian kedua sampel tersebut berasal dari sampel acak sederhana. Kemudian yang ketiga, kedua populasi masing-masing terdivisi normal ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Ini rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini rumus seperti ini, di mana S1 kuadrat adalah lebih besar dari dua varian sampel gitu. Kemudian nilai kritis dengan menggunakan tabel A5 ya, kita memperoleh nilai F kritis yang ditentukan oleh tiga nilai berikut ya. Jadi untuk mencari nilai F itu kita menggunakan tingkat signifikansi, kemudian derajat kebebasan ya. Ini n min n ya, n1 kurangi 1 ya. Kemudian penyebut derajat kebebasan itu n2 kurangi 1. Ini untuk uji F. Untuk mencari nilai F kritisnya ya. Ini. Nah, sifat dari distribusi F itu tidak simetris, beda dengan distribusi normal ya. Nah, distribusi F ini tidak bisa negatif ya, jadi nilainya selalu positif ya. Nah, bentuk yang tepat dari distribusi F bergantung pada dua tingkat kebebasan yang berbeda. Nah, menemukan nilai F kritis ya, untuk menemukan nilai F kritis yang sesuai dengan tingkat signifikansi 0,5, lihat tabel A5 dan gunakan ekor kanan ya. 0,025 atau 0,05 tergantung pada jenis pengujiannya ya. Uji dua ekor ya, gunakan 0,025 di ekor kanan ya. Kalau uji satu sisi gunakan 0,05 di ekor kanan. Nah, ini uji F. Kalau mau mencari nilai F kritisnya pada tabel ya, tabel A5 gitu. Nah, ini mendapatkan nilai kritisnya ya. Nah, ini seperti ini gambarannya ya. Jadi kurva dari uji, kurva uji F ini tidak simetris ya, beda dengan distribusi normal ya. Bentuknya tidak simetris ya. Dan nilainya itu selalu positif ya. Yang paling rendah ini 0 ya. Tidak mungkin nilainya negatif ya ini intinya ya. Kemudian sifat distribusi F ini, jika kedua populasi memiliki varian yang sama, kemudian F ya, ini S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat akan mendekati 1 karena S1 kuadrat dan S2 kuadrat dekat nilainya ya. Ini apabila memiliki varian yang sama gitu ya. Ini nanti nilai F-nya itu mendekati 1 karena variannya sama. Jika kedua populasi memiliki varian yang sangat berbeda, maka F akan menjadi jumlah yang sangat besar. Artinya apa? Nilai F-nya besar gitu ya, nilai F-nya. Ingat, varian sampel yang lebih besar akan menjadi S1 kuadrat gitu ya. Itu ya. Jadi yang varian sampel yang paling besar itu jadi S1 kuadrat. S1 kuadrat itu letaknya kan di atas ya. S1 kuadrat gitu ya. Taruh di atas. Itu seperti itu. Akibatnya nilai F mendekati 1 akan menjadi bukti yang mendukung kesimpulan varian populasi ya, ini antara kedua populasi ini sama gitu ya, mendekati 1. Ya, jadi semakin mendekati 1 itu variannya semakin sama. Tapi nilai F yang besar akan menjadi bukti melawan kesimpulan persamaan varian populasi. Oke, nah ini contoh ya, contoh. Ini kumpulan data 20 di lampiran B mencakup bobot dalam gram ini ya, yang dibuat sebelum tahun 1964 dan bobot kuartal dibuat setelah tahun 1964 gitu ya. Tadi contoh tercantum di bawah ini. Saat merancang mesin penjual koin, kita harus mempertimbangkan standar deviasi kuartal pra 1964 dan kuartal ke 1964 ya. Gunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim bahwa
bobot pada pra 1964 kuartal ini ya, dan bobot pada kuartal 1966 berasal dari populasi dengan standar deviasi yang sama gitu ya. Ini kan perlu diuji nih. Ya, ini datanya di bawahnya ya. Ini ada N dan nilai simpangan bakunya. Oke, persyaratan dipenuhi artinya di sini populasi bersifat independen gitu ya. Independen. Kemudian sampel acak sederhana ya. Ini dari populasi dengan distribusi normal. Nah, kalau misalkan ini tunjukkan bahwa populasinya distribusi normal. Nah, ini di sini menggunakan p-plot itu ya, dan histogram ya. Ini. Kemudian gunakan varian sampel untuk menguji klaim varian populasi yang sama. Masih menyatakan kesimpulan dalam hal standar deviasi ya. Nah, di sini klaimnya bahwa penyimpangan standar yang sama adalah sama dengan untuk klaim varian gitu ya. Ini klaimnya. Ya, seperti yang di soal ini ya. Untuk menguji klaim bahwa bobot pra 1964 dan bobot pada saat 1964 ini berasal dari populasi dengan standar deviasi yang sama gitu. Artinya apa? Klaimnya itu berasal dari standar deviasi yang sama. Makanya di sini klaimnya adalah seperti ini untuk varian ya. Ya. Kemudian jika klaim salah, maka ini menggunakan kata tidak sama dengan gitu ya. Nah, ini original klaimnya kan H0-nya ya, karena klaimnya itu berasal dari yang memiliki standar deviasi yang sama gitu ya. Nah, di sini langkah keempat menggunakan tingkat signifikansi atau alfa 5%, kemudian menggunakan ini strateginya menggunakan distribusi F ya. Kemudian kita masukkan ke soal ke rumus ini ya. Nah, di sini S1 kuadrat ya. Nah, di sini yang mana dimasukkan S1 dan mana S2 gitu ya. Nah, S1 kuadrat itu untuk nilai yang lebih besar ya. Di sini kan kita bisa lihat ya, yang memiliki simpangan baku paling besar itu yang ini ya, 0,08700 ya, yang paling besar. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya ini S2-nya, ini yang lebih kecil ya. Nah, ini didapatkan, mungkin ini angkanya nggak pas ini, yang S2-nya ini 0,16 ya. Kalau tadi di soal tadi 0,61 ya. Ini kebalik dia ya. 0,61 ya. Nah, ini mungkin kalau kita ngikuti soal ya, ini kebaliknya. Ini harusnya 0,061 ya, sesuai dengan yang di sini nih. Ya, 0,061 ya, bukan 16. Nah, untuk nilai kritis dalam uji ekor ini, lihat tabel A5 untuk area 0,025 ya. Mengapa pakai area 0,025? Karena menggunakan dua sisi ya, uji hipotesisnya dengan dua sisi ya. Karena hipotesisnya di sini kan memuat sama gitu ya. Standar deviasi sama atau tidak gitu ya. Jadi ada kata-kata sama dan tidak sama dengan gitu ya, maka dengan dua sisi. Kemudian karena kami menetapkan bahwa variasi yang lebih besar ditemukan pada pembilang strategi F, kita hanya perlu menemukan nilai kritis ekor kanan. Nah, pada tabel A5 kita melihat bahwa nilai kritis F adalah antara 1,8752 dan 2,0739. Namun mendekati 1,8752 ya. Kemudian kalau diinterpolasi ya, interpolasi itu dengan pendekatan yang lebih tepat gitu ya. Antara nilai ini ya, ini kan enggak ada yang tepat nih. Bentar saya tampilkan ini aja lah biar enak. Tabel F-nya ya. Tabel F itu ada di buku Mare Arterola ini, tabel A5. Ini kalau yang tabel A4 itu untuk yang C-square ya. Kalau tabel F enggak ada nih. Kita file A4 ya. File A5-nya mana nih ya? Kita file A. File A5 mana nih? Kita file A4 ya, file A5-nya mana nih?
ini. Enggak ada ya. Ntar saya carikan tabel A5, tabel ini apa? Tabel uji F ya. Enggak ada ya uji CF ya. Sini enggak ada ya tabel tabel A5 ya. Harusnya ada nih. Coba nanti teman-teman cek sendiri aja cari tabel uji F ya. Mungkin di buku yang satunya kali ya. Oke. Least square. Nah, ini yang ini nih. Nah, ini distribusi F ya. Di buku satunya ya. Di buku satunya. Nah, nanti tinggal dicek di sini ya. Kalau pada soal tadi ya, soal tadi di sini n-nya 40 ya. N-nya 40. Nah, kalau pembentukan df ya. Nah, ini menemukan nilai f kritisnya ya. Jadi ini kan tadi pakai dua sisi ya, soal tadi ya, berarti dua ekor ya, gunakan 0,025 di ekor kanan gitu. Nah, angka dari kebebasan ini n-1 ya, n-1 itu 39 ya, tadi kan 40 ya, nanti kita cek di tabel ya. Nah, ini kan teman-teman perhatikan di sini ada untuk apa numerator ya, degree of freedom
dan denominator di Sea of Freedom ini ada dua di sini, ya. Nah ini dasarnya dari mana? Dari yang ini ya, ini dari sini nih. Angka derajat kebebasan ya, ini n minus 1 ya, kemudian penyebut derajat kebebasan ini n 2 kurang 1 berarti 39 dan 39 ya. Alfanya pakai yang 0,025 ya, karena di sini kan uji dengan dua ekor ya. Dua ekor ya, ya. Ini cari yang paling mendekati ya. Satu koma 88 ya. Yang paling berkati ya ini, teman-teman mahasiswa bisa lihat ya di sini ya, kecil sekali nih. Nah ini ya 1,88 ya antara inilah ya. Jadi harusnya kan di sini kan 39 ya, 39 dan 39 gitu ya. Nah, ini kan yang paling berkati kan 40. Kalau kita tarik ke atas, ini juga 40 nih, jadi sekitar ini ya, 1,48. Nah kalau kita kembali lagi ke PPT ya, ini kan hasilnya sekian antara 1,875852 dan 2,0739. Ya kurang lebih kan ini kan ada di dalam ini antara ini gitu ya, karena di tabel itu nggak ada yang pas tepat sesuai dengan DF tadi gitu ya. DF-nya 39 itu enggak ada yang tepat. Nah, ini kemudian selanjutnya dicari dengan interpolasi ya. Ini interpolasi itu pendekatan gitu ya untuk menentukan nilai kritis di antara nilai ini gitu ya. Jadi didapatkan nilai ini yang paling dekat. Yaitu 1,8951. Tapi kalau teman-teman mahasiswa punya tabel yang pas tepat gitu ya sesuai dengan DF-nya, pakai yang itu aja gitu ya, nggak perlu pakai interpolasi seperti ini gitu. Ya, nah, kita lihat bahwa strik uji F itu 1,9729 ya, ini termasuk dalam wilayah kritis karena nilai-nilai ini kan ya 1,9729 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabelnya. Ini F itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Sehingga kesimpulannya apa? Kita menolak hipotesis nol gitu. Karena strategi kuncinya itu jatuh di wilayah kritis gitu ya. Nah, kalau digambarkan kan seperti ini ya. Jadi artinya nilai F hitung ya, itu kan nilai F hitungnya kan 1,9729 itu jatuh di wilayah kritis, artinya dia jatuh di area daerah reject ini ya, reject atau yang arsiran warna merah ini. Sedangkan batasnya nilai kritisnya adalah 1,8907 itu seperti itu. Sehingga kesimpulannya ya reject H0 gitu ya, kesimpulannya reject H0. Reject H0 artinya apa? Ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim ya bahwa kedua standar deviasi itu sama. Jadi ada cukup bukti menolak klaim bahwa kedua standar deviasi itu sama. Artinya variasi antara bobot perempat yang dibuat atau perempat ini kuartal ini ya. Bobot perempat ini kuartal ya. Kuartal. Artinya sebelum kuartal 1964 dan pada saat 1964 itu ya dibuat setelah tahun berbeda secara signifikan. Nah ini ya artinya apa? Berbeda secara signifikan.
dari variasi umur dibuat sebelum tahun 19. Si bobot koin ya. Setelah kuartal ini ya. Intinya itu ya. Jadi kesimpulannya di sini recheck H0 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman mahasiswa? Silakan. Pak, mohon maaf, Pak. Izin konfirmasi sepertinya yang slide 93 sama 96 itu angkanya beda, Pak. Yang 0,06194. Slide nomor berapa? 93. 93 yang ini S-nya ya. Iya, emang sama yang ini. Ini ya. Iya, emang tadi kan saya udah informasi bahwa S yang ini harusnya 0,061 ya. 0,061 sesuai dengan data ini. Tadi saya udah sampaikan. Nih, harusnya sesuai dengan ini ya, tabel ini gitu. Oh, iya, Pak. Maaf, Pak, tadi. Oke. Ya. Emang mungkin salah ketik gitu ya yang membuat PPT. Oke, okay. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Silakan. Itu tentang nilai kritis F-nya, kapan digunakan uji ekor kanan, kapan digunakan uji dua ekor, Pak? Atau di soalnya nanti ditentukan, Pak, uji ekor kanan. Oh, kalau ekor. Gini, kalau uji, Pak, kapan pakai ekor kanan, kapan itu kan kalau uji F itu pasti pakai ekor kanan ya. Karena apa? Nilainya nilai F itu kan positif ya. Positif. Itu pasti pakai ekor kanan. Nah, masalahnya apakah dia pakai satu sisi atau dua sisi gitu, ya? Itu masalahnya klaimnya itu pakai uji satu sisi atau dua sisi. Kapan pakai satu sisi itu jika dalam bunyi klaimnya itu ada kata-kata lebih dari atau kurang dari, nah itu berarti pakai satu sisi. Tapi kalau ada kata-kata klaimnya sama dengan berapa atau tidak sama dengan berapa itu pakai dua sisi, itu seperti itu. Jadi tergantung dari bunyi klaimnya ya. Kalau pada soal tadi itu kan, pada soal ini ya, bentar saya tampilkan. Nah, di sini kan klaimnya, untuk menguji klaim bahwa bobot pra 1964 dan bobot kuartal ini ya setelah 1964 itu berasal dari populasi yang memiliki standar deviasi sama itu. Nah, ini kan standar deviasinya sama. Gitu. Itu. Makanya pengujiannya menggunakan uji dua sisi gitu. Itu seperti itu. Itu ya, Mas ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi intinya itu ya, kapan pakai uji dua sisi, satu sisi tergantung dari bunyi hipotesisnya ya, klaimnya seperti apa bunyi. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini kan materi penjelasannya. Nanti teman-teman bisa latihan soal ya, mungkin di rumah gitu ya. Itu kan di buku kan banyak contoh-contoh latihan soal. Teman-teman sering-sering aja latihan. Terus untuk tugas review tetap jalan ya. Tuh, jadi biar mahasiswa punya catatan gitu, ringkasan ya. Ini waktunya udah habis. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan. Bisa ya. Jadi emang rumusnya emang agak banyak gitu ya. Jadi enggak usah bingung sama rumus gitu. Intinya kan nanti kalau ujian kan open book ya, kita kecuali ujian close book, nah kita pusing itu. Tapi kan ujian kita pakai cheat set boleh gitu ya, atau boleh buka buku gitu ya. Nah sehingga kan tinggal kita mainkan gitu, analisa kita gitu dalam menganalisis soal ya. Itu intinya itu. Ini soal yang ditanyakan apa, kemudian rumus yang diketahui di soal apa, ya rumusnya pakai rumus yang mana kita kerjakan gitu. Ikuti alurnya aja rumusnya gitu ya, ketemu nanti ya.
Artinya ngitungnya memang harus teliti gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin saya tutup kali ya. Oke, bisa ditutup ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Oke ya. Baik, karena waktu udah habis ya, untuk perkuliahan hari ini udah pas jam 4 ya, karena waktu udah habis. Untuk perkuliahan ini, mungkin saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama ya. Tetap semangat belajar ya. Ya, Pak.